tersebut melalui KPA dan ditandatangani oleh KPA. Selanjutnya kembali ke bendahara bahwa nanti upload usulan TUP pada aplikasi Sakti yang selanjutnya akan dikirimkan melalui aplikasi ke KPPN yang akan diverifikasi oleh KPPN. Apabila disetujui, maka prosesnya akan dilimpahkan ke jenjang di atasnya, dan apabila disetujui, maka akan diproses lagi oleh Kepala KPPN. Dan begitu selanjutnya, sampai dengan nanti proses SPM dapat dilakukan oleh Satker. Selanjutnya, nanti alur proses pembuatan SPM-nya, yaitu operator Sakti, atau staf PPK atau staf PPP SPM, melakukan input SPP, selanjutnya melakukan cetak SPP, dan akan dikirimkan melalui modul komitmen kepada kepada PPK untuk disetujui SPP-nya. Setelah itu nanti akan create ADK SPP dan OTP. Selanjutnya setelah OTP PPK dilakukan, operator PP SPM itu melakukan pencetakan SPM, selanjutnya upload dokumen pendukung, dan melakukan persetujuan atau OTP SPM tersebut di modul PP SPM, yang selanjutnya nanti akan terkirim prosesnya ke KPPN, dan KPPN akan memproses SP2D. Beberapa hal yang terkait dengan pengajuan SPM UP ke KPPN, bahwa beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Satker sebelum mengajukan permintaan UP atau TUP ke KPPN pada tahun 2022, yaitu yang pertama, uang persediaan UP-TUP diajukan menggunakan aplikasi Sakti. Beberapa Satker seperti yang kami sampaikan, sekitar 50 Satker telah mengajukan SPM UP-nya, mengajukan permintaan UP-nya ke KPPN, dan 18 Satker sudah terbit SP2D atas permintaan UP tersebut. Yang kedua, permohonan UP-TUP dapat diajukan apabila Satker sudah menyelesaikan kewajiban antara lain, yaitu UP atau TUP tahun anggaran 2021 sudah nihil dan sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya, dan sudah mengupload capaian output bulan Desember 2021 ke Omspan dengan baik dan benar. Beberapa Satker juga kami lakukan verifikasi ulangnya terhadap permintaan pengajuan UP-TUP-nya tahun anggaran 2022 ini terkait dengan belum diselesaikannya capaian output bulan Desember 2021. Selanjutnya sudah menyelesaikan atau menyampaikan LPG bendahara bulan Desember 2021 ke aplikasi Sprint dan sudah diterima oleh petugas di KPPN. Selanjutnya menyampaikan fakta integritas tahun anggaran 2022 yang sudah ditandatangani oleh KPA. Selanjutnya menyampaikan SK pengelola keuangan tahun anggaran 2022 dan menyampaikan spesimen tanda tangan tahun anggaran 2022. Yang ketiga, dokumen yang wajib diupload ke Sakti sebagai lampiran pengajuan permohonan UP tahun anggaran 2022 yaitu permohonan persetujuan UP hasil cetakan aplikasi Sakti, dan selanjutnya surat pernyataan uang persediaan yang juga merupakan hasil cetakan dari aplikasi Sakti. Untuk dokumen yang wajib diupload ke aplikasi Sakti sebagai lampiran pengajuan UP-TUP tahun anggaran 2022 yaitu persetujuan porsi UP-KKP dari Kepala KPPN. Selanjutnya, surat pernyataan uang persediaan, surat pernyataan menyelesaikan rekonsiliasi bulan Desember 2021, kami himbau lagi kepada seluruh Satker untuk segera melakukan upload rekonsiliasi tahun anggaran 2021 karena proses rekonsiliasi sudah berjalan sebelum nanti close period ya untuk e-rekonnya. Selanjutnya yaitu kopi persetujuan rekening virtual account bendahara untuk Satker atau rekening virtual account BPG yang baru. Dan selanjutnya untuk ketentuan porsi UP tunai dan KKP untuk lingkup KPPN Kota Bumi tahun anggaran 2022, maka dalam rangka menyusulkan program pemerintah untuk pembayaran non-tunai yang telah kita laksanakan di tahun anggaran 2021 juga, maka bagi Satker dengan total pagu yang dapat di UP atau TUP-kannya, atau dalam artian untuk total pagu 52 dan 53 di atas 1 miliar rupiah, dihimbau untuk menggunakan porsi UP, tunai, dan KKP sebesar 60% dan 40%. Selanjutnya, sebagai informasi kepada Satker dengan pagu yang dapat di UP-kan di bawah 2,4 miliar dapat mengajukan UP maksimal sampai dengan 100 juta rupiah.
sehingga nilai besaran UP masih bisa dinaikkan sampai dengan batas 100 juta agar porsi tunai 60% bisa mencapai minimal kebutuhan UP real. Kami berikan tabel bahwa pagu yang dapat di UPK untuk di bawah 1 miliar porsi UP KKP tunai KKP-nya yaitu 100 dan 0% dengan maksimal total UP tunai dan KKP sebesar 100 juta, maksimal UP tunainya 60 juta dan KKP-nya 40 juta. Selanjutnya untuk pagu dengan besaran 1 miliar sampai dengan 2,4 miliar, maka porsi UP KKP tunainya yaitu 60 dan 40% dengan total maksimal UP tunainya yaitu 100 juta rupiah dan UP maksimal ada 60 juta, KKP-nya 40 juta. Selanjutnya untuk pagu dengan besaran 2,4 miliar sampai dengan 6 miliar, porsi UP KKP-nya yaitu sebesar 60% dan 40% dengan maksimal total UP tunai yaitu sebesar 200 juta dan maksimal UP tunainya ada 120 juta dengan UP maksimal untuk KKP-nya adalah 80 juta. Selanjutnya untuk pagu di atas 6 miliar yaitu porsi KKP porsi tunai dan KKP-nya adalah 60 dan 40% dengan maksimal total UP tunai atau KKP sebesar 500 juta, maksimal UP tunainya adalah 300 juta dan untuk KKP-nya 200 juta. Mohon bagi satker yang sudah menggunakan atau mengajukan permohonan UP tapi belum menggunakan porsi 60 dan 40% untuk memperbaiki surat permohonannya. Mungkin KPPN nanti akan melakukan verifikasi dan akan mengembalikan permohonan tersebut untuk menggunakan porsi 60 dan 40% yang seperti yang sudah kami sampaikan barusan. Selanjutnya, pastikan pengajuan UP dengan realistis, mengingat batas revolving antara SPMG UP adalah maksimal 30 hari kerja dari tanggal SP2D UP atau GUP sebelumnya. Jika terlalu besar, nanti akan susah mengajukan SPMG UP dengan maksimal setiap 30 hari, boleh kurang namun tidak boleh lebih. Untuk kami informasikan di tahun 2021 masih terdapat satker-satker yang mengajukan revolving atau GUP terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga KPPN nanti akan memberikan sanksi berupa pemotongan UP tunai yang dimiliki. Kita akan ilustrasikan bahwa contoh satker A butuh UP tunai 40 juta dengan total pagu 52 dan 53 sebesar 1,5 miliar. Solusinya agar bisa di-UP-kan tunai minimal 40 juta adalah mengajukan total UP 70 juta yang terdiri dari UP tunai 60% yaitu 42 juta dan KKP-nya sebesar 40% atau 28 juta dan begitu selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin terkait dengan UP-TUP itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon perhatian kembali lagi untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan SPM UP atau permohonan UP ke KPPN agar memperhatikan beberapa persyaratan yang kami berikan dan Bapak Ibu perlu menyelesaikan sehingga nanti tidak terdapat penolakan atau pengembalian terhadap UP permohonan UP yang diajukan ke KPPN. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sudah diterbitkan SP2D atas SPM UP-nya dapat segera melakukan percepatan pelaksanaan anggaran dengan melakukan pembayaran dan dapat segera mengajukan GUP ke KPPN. Mungkin itu saja yang bisa singkat kami sampaikan terkait dengan pengelolaan UP tahun anggaran 2022. Kami mohon sekali lagi untuk Bapak Ibu dapat segera menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan UPTUP ke KPPN baik melalui email maupun melalui HCSO yang ada pada Omspan Bapak Ibu yang telah diberikan petunjuknya melalui Mas Dori dengan surat yang telah disampaikan melalui beberapa media. Baik Bapak Ibu, demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan mengenai Treasury Billing System yang akan disampaikan oleh Bapak Septian Nugraha. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Bapak Septian, apakah sudah sedang siap-siap Mas Bro. Sedang login.
Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh pemaparan dari Pak Dori sambil menunggu Pak Septian terkait dengan evaluasi capaian output tahun anggaran 2021. Kepada Pak Dori, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi di tahun yang baru. Mungkin Bapak Ibu juga ada pengelola keuangan baru. Yang lama mohon tolong didampingi dulu ya, jangan langsung dilepas. Yang kami takutkan itu tidak bisa langsung kita ajak lari. Jadi mohon bantuannya teman-teman yang lama, mungkin kalau misalnya ada pengelola keuangan baru di Satkernya, itu dibantu dikit-dikit lah, kalau tanya ya dijawab. Ada yang mau tahu ya dijelaskan. Ini pagi ini kita mau evaluasi terkait dengan capaian output yang sudah Bapak Ibu input selama tahun anggaran 2021. Kenapa mau kita evaluasi? Karena capaian output ini adalah hasil kerjanya, istilahnya laporan hasil kerja yang sudah Bapak Ibu lakukan selama tahun 2021. Bentar ya, saya cek. Suaranya saya besarkan. Oke, sudah jelas suaranya? Jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi capaian output itu adalah hasil pekerjaan Bapak Ibu selama satu tahun kemarin, satu tahun 2021. Jangan sampai, nah itu jangan sampai Bapak Ibu sebenarnya sudah mengerjakan, sudah selesai, target tercapai semua, tapi karena Bapak Ibu salah menginput capaian output ini, itu dianggap Satker Ibu, Bapak Ibu tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat masing-masing. Jadi target itu sudah ada di DIPA dan RKKL atau POK Bapak Ibu. Setiap RO itu ada targetnya. Ini kita kasih anggaran segini, targetmu sekian orang melakukan sosialisasi, atau ini kita kasih anggaran segini, targetmu adalah melakukan satu kali layanan, atau targetmu membuat selama satu tahun itu 4 laporan. Nah, ini KCO ini, konfirmasi capaian output, itu adalah sarana untuk menginformasikan ke kantor pusat Bapak Ibu, target yang sudah ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Nah, yang kami takutkan itu di sini, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan, sudah dibuat laporannya, sudah melakukan sosialisasi, sudah menyalurkan semuanya, tapi karena salah menginput di sini, dianggap di sana sampainya laporannya di sana itu Bapak Ibu tidak mencapai target. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya di kesempatan kali ini kita evaluasi untuk capaian output ini masih bisa Bapak Ibu perbaiki sampai dengan tanggal 13 sampai 13 kapan? Besok ya. 13 besok. Iya, berarti masih ada hari ini dan besok untuk mengupload. Oke, next kita ke evaluasi caput dulu. Nah, di capaian output ini ada dua item yang sebenarnya kalau dijabarkan itu mungkin agak membingungkan kan ya, Tapi intinya seperti ini. Ini tampilannya di aplikasi itu RVRO. Kolom RVRO. Kolom RVRO ini adalah kolom volume capaian. Dia adalah output real atau kegiatan atau capaian yang sudah Bapak Ibu laksanakan.
Makanya dia biasanya tidak bisa berbentuk desimal. Pengecualian kalau dia targetnya berupa persentase atau targetnya berupa luas. Nah, misalnya diminta targetnya melakukan pemeliharaan kepada tanah seluas ini. Nah, mungkin outputnya bisa pakai koma kalau luasan tanahnya yang dipelihara ternyata lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau untuk layanan, keluarga, orang, desa itu tidak ada angka desimal. Jadi dari hasil evaluasi kemarin itu ada yang targetnya 350 orang, outputnya 400 sekian koma berapa loh. Ini komanya ini koma apa ini? Kan orang itu enggak ada pakai koma. Orang itu semuanya bulat. Sama perlakuannya untuk layanan, laporan, keluarga itu bulat, tidak pakai angka desimal. Nah, makanya itu nanti dicek di SAS-nya Bapak Ibu. Untuk kolom RVRO atau yang kita sebut ini volume capaian itu tidak ada angka desimal. Terus yang kedua adalah kolom progres. Kalau di aplikasi namanya PCRSO, tapi kita sebutnya progres. Progres itu adalah tahapan yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai output ini, mencapai volumenya ini. Jadi progres itu bertahap, mulai dari Januari sampai Desember. Desember itu seharusnya 100%. Tidak bisa lebih, kalau dia progresnya kurang, berarti harusnya tidak tercapai volumenya ini. Jadi seharusnya, kalau dia volumenya tercapai, dia progresnya harusnya 100 di akhir tahun. Dia tidak akan bisa lebih. Ini yang sedikit kita ulang terkait dengan RVRO dan PCRO. Kemudian, nah, melihatnya di aplikasi di mana? Nah, di sini. Kalau volume RVRO yang kumulatif itu dia ada di sini seharusnya. Itu yang kumulatif ini. Ini isian yang Bapak Ibu lakukan tiap bulan adalah di kolom yang sebelah sini. Ini adalah kolom volume RVRO atau volume. Dia tidak boleh ada angka desimal. Walaupun di sini diberikan sampai 3 angka di belakang koma, tetap dia harus angkanya bulat, contohnya ini. Sedangkan kolom progres yang Bapak Ibu isi itu adalah di kolom yang sampingnya. Ini yang bulanan, dilakukan secara bulanan itu menginput di sini. Nah, untuk Desember Bapak Ibu tolong perhatikan kolom yang kumulatif. Kumulatif itu adalah kolom yang paling kanan. Pastikan antara realisasi yang realisasi volume atau RVRO itu adalah minimal sama dengan target yang ada di sini. Jadi yang ini minimal harus sama dengan target yang di sini. Kalau dia sudah sama, berarti kan targetnya tercapai. Asumsinya biasanya itu sama. Kalau misalnya contohnya layanan dan bulan itu pasti sama. Kalau yang lainnya seperti laporan atau orang itu tergantung dengan output realnya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian untuk progres, kolom progres kumulatif di paling kanan ini, dia itu seharusnya 100% kalau Desember. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dicek untuk yang Desember itu dua kolom yang kumulatif ini, kolom kumulatif itu harusnya sebelah kanan ini 100% semua. Yang sebelah kiri minimal harus sama dengan target. Ini ya untuk pengisian di aplikasinya. Oke. Next, nah ini tipsnya untuk mengisi. Jadi volume itu capaian, volume capaian di akhir tahun minimal harus sama. Kalau misalnya asumsinya Bapak Ibu sudah melakukan semua kegiatan atau target yang ada di situ, itu harusnya asumsinya sama. Kalau dia lebih, itu masih bisa diakomodir maksimal sampai dengan 3 kali dari target. Jadi contoh, kembali lagi yang ini,
Ini kalau misalnya target di POK-nya sarana konektivitas laut. Nah, ini misalnya 7 unit. Kalau ternyata dengan dana seperti ini dia bisa tercapai 8 unit, silakan. Atau dengan dana segini bisa dilakukan pembuatan atau pengadaan kapal laut untuk 10 unit, silakan. Maksimal di sini yang diisi adalah 3 kali dari target. Jadi harusnya di sini tuh maksimal 3 kali 21. Itu capaian realnya ya. Jadi kalau bisa kita mengisi di aplikasi SAS ini untuk capaian output itu adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada buktinya, ada kegiatannya, ada barangnya. Jangan direkayasa. Kalau direkayasa kan nanti tahu-tahu turun pemeriksa, nah nanti malah ada masalah berkepanjangan ya. Kalau misalnya sampai ada kesalahan, ini adalah capaiannya, ini adalah capaian real yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tips yang berikutnya, nah pengisian volume atau RVRO itu tidak boleh dengan angka desimal kecuali untuk persentase atau luas, tadi sudah saya sampaikan. Terus yang keempat, nah ini penting, banyak yang keempat ini kemungkinan ada yang salah paham atau miskomunikasi ya. Jadi untuk progres atau persentase capaian output, PCRO, itu tidak selalu selaras dengan penyerapan anggaran. Jadi yang kolom paling kanan tadi, kolom capaian, itu tidak selalu sama dengan realisasi anggaran. Kolom yang ini, progres capaian output, itu tidak selalu sama dengan penyerapannya. Ini misalnya ada realisasi, nah ini penyerapannya ini. Contoh ini penyerapannya anggarannya cuma 4,3%, tapi dia progresnya sudah 23%. Kenapa seperti itu? Nah itu karena kalau progres itu istilahnya itu tahapan yang sudah dilakukan untuk mencapai targetnya, bukan dari anggarannya. Siapa tahu dengan contoh anggarannya cuma terselap seperti ini, progresnya 100% bisa. Kalau memang ininya apa namanya? Kalau memang barangnya sudah tercapai dengan realisasi anggaran segitu. Jadi contohnya pengadaan ini ya, docking kapal laut, dananya 102 miliar. Ternyata dengan dana 4 miliar ini anggap saja. Contohnya dengan dana 4 miliar ternyata sudah bisa jadi bangunannya. Nah itu progresnya itu dianggap sudah 100% karena sudah tercapai. Contohnya seperti itu. Sama juga seperti kalau nanti dicontoh ya, nanti dicontoh akan kita tampilkan perbedaannya antara realisasi anggaran dan progres. Jadi ada beberapa satker kemarin yang mengisi progres itu disamakan dengan realisasi anggaran. Kalau itu kurang tepat kayaknya. Jadi harusnya progres itu di akhir tahun 100. Terus nomor 5, maksimal progres adalah 100%, tidak boleh lebih. Kalau dia kurang berarti seharusnya volumenya tidak tercapai. Terus yang ke-6, nah ini hindari memilih referensi keterangan nomor 99 atau lainnya. Jadi silakan dipilih referensi di antara ini, kalau ini tidak ada baru pilih yang 99. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu pilih yang 99 itu harus ngisi di kolom keterangan. Kalau ngisi kolom keterangannya salah itu tidak akan dikonfirmasi oleh KPPN. Jadi ditolak pengiriman outputnya. Tidak dianggap sebagai capaian output. Jadi hindari mengisi 99 kalau memang referensinya sudah ada. Kalau Bapak Ibu mau memilih 99 itu harus mengisi keterangan yang memadai. Keterangan yang memadai seperti apa nanti saya jelaskan ada tahap berikutnya. Oke, next. Nah, ini untuk referensi
keterangan tadi di aplikasi. Sebenarnya sudah disediakan ada 9. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mengisi ini, kalau misalnya muncul gap, anomali, itu silakan dipilih di antara ini. Referensinya. Kalau sudah seperti itu harusnya sudah langsung terkonfirmasi, tidak perlu dikonfirmasi ulang oleh KPPN. Nah, ini yang saya bilang tadi, keterangan yang memadai. Pengisiannya contohnya seperti ini, bingung ya. Jadi kalau misalnya terjadi gap anomali, di kolom gap ini dia lebih dari 20%, maka silakan penjelasannya diisi contohnya ini. Sampai dengan bulan Desember, PCRO kumulatif adalah, nah ini diambil persentasenya dari yang sebelah sini. Dengan RVRO kumulatifnya itu angka 2 ini diambil dari yang kolom sebelah sini. Kemudian satuannya ini diambil dari kolom yang di atas. Nah, tahapan yang sudah dilaksanakan silakan diisi penjelasan singkatnya. Ini untuk pengisian keterangan yang memadai. Ini sudah saya sampaikan di grup Satker berkali-kali. Tolong disimpan, tolong dipelajari, seharusnya tiap bulan ini ya, nanti akan berlaku juga untuk tahun 2022. Nah, ini contoh untuk pengisian progres dan keterangan. Progres dan volume, sorry ya. Jadi contoh untuk RO dukungan manajemen, kita asumsikan RO-nya ini ya. Targetnya di RKKL 12 bulan. Pagunya ada 12 juta. Sampai dengan Desember itu terrealisasi 11.500, berarti ada 500.000 tidak terserap ya. 500.000 tidak terserap. Maka persentase penyerapannya adalah 95,83. Ini dihitung dari 11.500 per 12 juta. Capaian realnya sampai dengan Desember, karena dia targetnya bulan, maka capaiannya harusnya bulan juga. Januari sampai Desember 12 bulan, berarti capaiannya 12 bulan. Nah, cara mengisinya seperti ini. Targetnya 12 untuk layanan dukungan manajemen, 12 bulan. Oke, total dalam 1 tahun sudah dilaksanakan layanan dukungan manajemen untuk 12 bulan. Ya kan, kalau namanya dia RO-nya layanan dukungan manajemen, targetnya bulan, itu pasti sudah dilakukan layanan manajemen untuk 12 bulan. Jadi 12 juta ini mungkin bisa untuk belanja keperluan perkantoran atau belanja ATK yang terkait dengan RO ini. Nanti ngisinya di aplikasi itu harusnya akhir tahun RVRO-nya atau volume capaiannya itu adalah 12. Untuk PCRO-nya atau progresnya itu Desember itu harusnya 12 per 12, 100. Harusnya 100%. Ini contoh pengisian dengan asumsi normal. Makanya saya bilang progres dan penyerapan anggaran itu tidak selalu selaras. Ini berbeda. Progres itu akhir tahun harusnya 100. Kalau penyerapan ya sesuai dengan uang yang diserap. Itu ya kalau untuk progres dan penyerapan. Bedanya contohnya seperti ini. Kemudian contoh lain. Nah, targetnya 12 kali sosialisasi. Pagunya sama 12 juta. Realisasi cuman 5 juta. Jadi ada 7 juta yang tidak terserap. Yang diserap penyerapan anggaran persentasenya 41,67 bagi 5 per 12 ya. Ternyata selama Januari sampai Desember sudah dilakukan sosialisasi sebanyak 14 kali. Nah, untuk mengisinya penjelasannya seperti ini. Target tahunan 12, asumsinya berarti 1 juta per kegiatan sosialisasi. Asumsinya seperti ini ya, kita untuk membagi asumsi di awal.
dalam satu tahun sudah dilaksanakan ternyata bisa sampai 14 kali. 14 kali ini dari mana? Itu terdiri dari 5 kali kegiatan offline atau pertemuan, dia realisasinya 5 juta. Sedangkan yang 9 kalinya itu adalah kegiatan online, sosialisasinya dilaksanakan secara online melalui Zoom. Jadi anggarannya tidak terpakai. Tapi di sini karena kita berbicara tentang capaian output, jadi capaian dari pekerjaan, makanya volume kumulatifnya sampai Desember itu adalah capaian realnya, 14 kali. Dia di atasnya target, targetnya 12, tapi Bapak Ibu sudah bisa 14. Jadi capaian realnya, volume capaiannya itu adalah 14 kali. Kemudian PCRO-nya, progresnya, itu bisa dihitung dari 14/12. Itu maksimal tetap diisi 100%, tidak bisa lebih. Walaupun 14/12 itu mungkin 120%-an, tapi tetap diisinya progresnya adalah 100%. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu lihat antara penyerapan anggaran dan progres itu tidak sama. Makanya saya bilang tadi tidak selalu selaras. Progres itu adalah tahapan yang sudah dilaksanakan untuk mencapai ini 14 kali sosialisasi tadi. Oke, next example. Contoh berikutnya, nah ini untuk penyaluran bantuan. RO-nya RO penyaluran bantuan. Targetnya ada 2 lembaga. Pagunya 12 juta, realisasi 6 juta. Yang diserap ini 6 juta cuman 50%. Ternyata 50% ini cuman untuk bayar satu lembaga, bantuannya ke satu lembaga. Jadi capaian kumulatifnya berapa? RVRO-nya itu diisi 1 sesuai capaian realnya. Progresnya diisi sesuai juga ini juga. 1 capaian per targetnya 2. Nah, kalau dari sini, kalau dia progres di bawah 100%, makanya seharusnya ini tidak tercapai targetnya. Ya kan benar, dicek nyata, oh iya benar, targetnya ada 2 lembaga, diceknya tercapainya cuma 1 lembaga. Oh, pantes kalau dia progresnya cuma 50%. Nah, makanya kemarin saya sampaikan juga pendataan untuk yang mengisi progres masih di bawah 100%. Kalau seperti itu asumsinya seharusnya tidak akan tercapai targetnya. Kalau targetnya tercapai, seharusnya di sini itu adalah 100%. Jadi Bapak Ibu nanti cek, saya sudah kasih datanya. Dicek lagi, silakan perbaiki dan diupload lagi. Nah, ini lagi untuk yang dia berupa tahapan. Ini asumsinya tidak tercapai ya. Ini saya ambil sampling dari salah satu satker punya Kemenak. Itu dia ada RO peningkatan kompetensi penghulu. Targetnya 12 orang, pagunya 12 juta. Ternyata sampai Desember tidak terserap sama sekali. Jadi penyerapan anggaran 0, diklatnya tidak jadi dilakukan. Karena kebetulan mungkin masa COVID contohnya ya. Tapi sebelum diklat itu dilakukan, sebenarnya sudah dilakukan persiapan. Contoh persiapannya sudah dilakukan rapat, persiapannya sudah, SK panitianya sudah disusun, pesertanya SK-nya juga sudah ditunjuk, cuman undangan kegiatannya tidak jadi disebar karena mungkin sedang masa COVID. Ini contoh ya. Maka untuk menghitung progresnya, silakan Bapak Ibu bikin persentase tahapan. Contohnya seperti ini. Kalau rapat persiapan, dia itu bobotnya 15%. Pembuatan SK panitia bobotnya 10%. Pembuatan SK peserta bobotnya 10%. Jadi pembobotan ini
itu bebas sesuai dengan pertimbangan satker. Silakan dibuat pembobotan. Contoh lagi, bikin undangan diklat bobot 5%, terus pelaksanaan diklat 50, evaluasi 5, penerbitan sertifikat 5. Total ini harusnya 100. Nah, tercapainya ternyata sudah ada 3, sudah dilakukan rapat, sudah dibuat SK, sudah dibuat SK peserta, itu 3 ini sudah tercapai. Yang 4 ini belum. Maka PCRO kumulatifnya, sorry awal dulu, maka volumenya atau RVRO itu adalah yang tercapai di sini. Sini kan tidak tercapai, jadi pas 0. Tapi progresnya itu diambil dari pembobotan tadi. Nah, 35%. Makanya saya bilang belum tentu antara penyerapan anggaran dan PCRO dan progres itu selaras. Bisa juga penyerapan anggaran 0, tapi progresnya di atas 0, bisa. Ini contoh ya, untuk yang dia memang berupa tahapan yang bisa dibobotkan oleh satker masing-masing. Masalah bobot ini silakan Bapak Ibu bikin sendiri, ini saya cuma berikan contoh aja. Dan kalau kegiatan itu yang dipersiapkan apa-apa-apa-apa gitu kan, ini contohnya. Nah, ini yang dari kemarin saya himpun. Ini data kemarin ya, bukan data pagi ini. Saya kurang tahu kalau pagi ini sudah diperbaiki. Itu ada 4 satker yang dia capaiannya masih ada komanya. Layanan itu tidak boleh ada koma. Ya kalau mau 1, 1. 2, ya 2. Sama seperti orang. Untuk PA Tubateng juga, untuk orang itu tidak pakai koma. Tidak ada orang itu 0,8, itu enggak genep itu orangnya. Jadi harusnya ini genep ini ya. Kalau 150 tercapainya 150 ya 150. Terus gimana kalau sebelumnya sudah terlanjur mengisi koma, Pak? Nah, kalau sebelumnya sudah terlanjur mengisi koma, itu data dari Januari sampai November tidak bisa diperbaiki. Biarkan tetap seperti itu. Yang Bapak Ibu perbaiki adalah data di bulan Desembernya. Nah, yang Desembernya silakan ditambahkan koma lagi biar nanti hasil akhirnya adalah bulat. Terus Polres Tubaba juga ada, ini layanan 1,2. Kalau layanan kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Terus BPS Tuba ini 0,2%. Nanti diperbaiki, saya belum cek lagi untuk posisi pagi ini. Belum sempat saya cek lagi. Ini data yang kemarin. Nah, ini ada lagi. Nah, ini yang untuk capaian volume atau RVRO-nya 0. Kalau diisi capaiannya 0 berarti target tidak tercapai. Kalau misalnya anggarannya habis tapi di sini Bapak Ibu capaiannya isi 0, itu berarti dipertanyakan loh, itu duitnya kemana kok enggak ada capaiannya, gitu kan? Nanti silakan dicek, ini datanya sudah saya sediakan di folder materi PDF-nya ya, sudah saya sediakan di grup kemarin sore juga sudah saya saya posting untuk grup satker dan grup KPA. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang di kontak KPA-nya diminta perbaiki ya, nah itu berarti gara-gara itu, karena kita sebarkan juga di grup KPA. Jadi target 300 capaiannya 0 orang. Wah, ini duitnya misalnya udah keserap habis. Padahal sebenarnya mungkin capaiannya lebih dari 300, tapi Bapak Ibu salah mengisi ini atau lupa mengisi ini, itu fatal. Dianggap satker tersebut tidak tercapai targetnya. Nah, ini yang sudah saya himpun itu adalah yang capaiannya 0. Kalau yang dia capaiannya di bawah target, silakan Bapak Ibu cek sendiri nanti. Saya tidak mengambil data itu karena saya asumsikan yang masih 0 inilah yang salah. Kalau yang kurang dari target ya berarti memang tidak tercapai, asumsi saya seperti itu.
Jadi silakan dicek. Kalau memang dia tidak tercapai ya nol, nggak apa-apa. Tapi ya nanti dipertanggungjawabkan kok dananya misalnya habis kepake tapi kok nggak ada capaiannya, ya itu dipertanggungjawabkan. Itu sama kementerian Bapak Ibu masing-masing. Ini lagi BPS, BPS, PA Pelambangan Umpul, Rubasan, Mandua, KPU Mesuji. Nah ini yang saya takutkan Bapak Ibu salah menginput atau lupa menginput, hasil akhirnya kan fatal seperti ini. Dianggap Bapak Ibu tidak menyelesaikan target, tidak mencapai target. Nah, untuk progres di bawah 100 juga sudah saya himpun datanya. Silakan dicek. Ini kemungkinan kalau saya lihat kayak persentase ini, itu dia ngambil dari realisasi anggaran. Seharusnya enggak. Kalau dia kayak layanan belanja pegawai, itu tetap progresnya 100% diisinya. Jangan diisi sesuai realisasi. Karena kita sudah selesaikan semua belanja pegawai sampai dengan Desember, asumsinya seperti itu. Layanan perkantoran juga sama. Jadi yang 98-99 koma ini silakan diperbaiki jadi 100%. Untuk yang lain juga ada yang mungkin masih aneh. Di sini progresnya ada yang masih 0. Nah ini ada progresnya yang masih 0. Terus ada lagi yang masih 40, ini progresnya. Tolong diperbaiki jadi 100 ya, karena anggarannya sudah terserap semua. Silakan Bapak Ibu, data ini sudah kita sediakan di Linktree. Di Linktree itu kan ada folder materi ya, itu PDF-nya sudah kita sediakan, di grup juga sudah. Ini juga, nah ini untuk gaji dan tunjangan, ini kan logikanya gaji tunjangan sudah kita lakukan selama tahun 2021. Ini harusnya progresnya adalah 100, jangan ambil dari realisasi anggaran. Nah kalau yang paspor ini baru mungkin, dia ada kemungkinan cuman tercapai 82, itu kemungkinan dia jumlah paspornya tidak tercapai sesuai target. Nah itu ada kemungkinan, tapi silakan Bapak Ibu cek di aplikasi SAS masing-masing. Nah untuk tahun 2022 ini dari awal sudah saya ingatkan kembali untuk progres. Nah untuk progres itu tolong Bapak Ibu nanti isinya minimal sama dengan persentase ini per triwulan. Jadi triwulan 1 minimal 15% untuk masing-masing RO, triwulan 2 minimal 40 untuk periode 30 Juni, triwulan 3 minimal 60, triwulan terakhir adalah 100. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena nanti nilai EK-nya, EK itu apa ya? Yang punyanya Smart DJA itu ya, dan IKPA, itu salah satu penilaiannya KCU itu tergantung dari progres per triwulan. Jadi untuk triwulan 1 dilihat dia nanti progresnya sampai 15% ke atas atau enggak. Lebih boleh, kurang jangan. Nah ini ya. Kecuali kalau memang kegiatannya sama sekali belum dilakukan. Nah itu mungkin beda. Tapi kalau misalnya kegiatan untuk mencapai output itu sudah dilakukan, contohnya untuk pengadaan mobil ya, itu sudah ada pelelangannya, sudah ada penetapan pemenangnya, sudah ada kontraknya, itu sudah dianggap progres. Minimal pokoknya triwulan 1 15% aja. Kalau ada yang lebih bagus berarti itu bisa bantu dongkrak RO yang lain. Triwulan 2 30 Juni minimal 40. Triwulan 3 minimal 60, triwulan terakhir minimal 100. Kalau realisasi anggaran kan beda. Minimal triwulan 1 15, triwulan 2 40, triwulan 3 60, dan triwulan terakhir minimal 90. Ini untuk penyerapan anggarannya. Tapi untuk capaian output tetap kita pakai yang 15, 40, 60, 100.
Jangan lupa ya, Bapak Ibu ya, untuk ngisi yang tahun 2022 nanti. Oke, yang berikutnya current issue. Baru jam berapa ini? Oh, baru jam 10. Nah, ini yang agak pusing ini, Sakti. Sakti ini kemarin setelah maintenance kok malah tambah lambat ya, tapi ya semoga nanti bisa lebih baik lagi ya. Jadi untuk 2022 terkait dengan Sakti itu semua SPM yang menggunakan GPP itu wajib data GPP-nya direkon dulu ke KPPN, kecuali untuk uang makan dan lembur. Jadi semua yang nempel di gaji pegawai, baik itu gaji induk, kekurangan, gaji susulan, gaji terusan, terus ada apa lagi ya? Udah itu ya kayaknya ya. Induk, kekurangan, terusan, susulan, itu silakan ADK-nya dikirim dulu ke ESPM. Kirimnya itu kalau bisa dari awal, jangan nunggu mepet-mepet karena diproses dulu. Kalau misalnya dia nanti statusnya sudah seperti ini, sudah berhasil dikonversi, baru Bapak Ibu bisa lanjut membuat SPP-nya. Kalau statusnya seperti ini dikembalikan, itu pasti pas mau membuat SPP tidak akan muncul data gajinya. Jadi karena ini menentukan pembuatan SPP, tolong untuk pengiriman rekon ini segera di awal bulan, nggak usah nunggu tanggal 15, paling lambat lah, paling lambat tanggal 8, tanggal 10 lah rekon gajinya. Itu jadi nanti karena Bapak Ibu masih harus membuat SPP lagi dulu, tidak bisa bukan langsung mengajukan SPM. Tanpa direkon dulu itu tidak akan bisa membuat SPP. Jadi ingat ya, dicek di SPM, itu kalau dia statusnya udah hijau, nah itu baru bisa bikin SPP. Kalau dia masih ungu, itu nggak akan bisa bikin SPP. Data yang diupload apa? Nah, yang diupload ke ESPM itu adalah ADK GPP-nya, bukan ADK GPP sementara. Jadi ada ADK GPP, ada ADK GPP sementara. ADK GPP sementara itu adalah ADK yang dihasilkan dari user yang super. Kalau ADK GPP tok seperti ini, itu dihasilkan dari aplikasi GPP user yang PPSPM yang sudah dilakukan pengujian. Kemudian yang kedua, ADK KRM atau BRU. Ini kalau ada pegawai baru digaji induk atau untuk SPM gaji susulan, itu harus ada ADK KRM ini untuk yang GPP PNS atau ADK BRU untuk yang BPP Polri. Ini harus ada. Kalau tidak ada, nanti kita kembalikan. Kemudian ADK SK. ADK SK ini untuk SPM kekurangan gaji. Jadi ini dikirimnya dari menu, kalau nggak salah dari menu kirim itu ada kirim ADK perubahan SK. Ini untuk mengakomodir SK-SK baru yang Bapak Ibu input di GPP untuk membuat SPM kekurangan gaji. Kemudian PDF rekap GPP yang bertanda tangan, halaman depan GPP bertanda tangan, dan daftar perubahannya bertanda tangan semua. Ini di-upload ke ESPM, dibuat menjadi zip. Jadi contoh ya, asumsinya. Contoh kalau misalnya ngajukan kekurangan gaji, itu yang harus di-upload apa? ADK GPP-nya di-upload, perubahan SK di-upload, rekap GPP, halaman depan, dan daftar perubahan. Ini tidak perlu yang kedua. Kalau misalnya membuat gaji susulan ya ini 4, 5, 6. ADK SK-nya tidak perlu. Kalau misalnya membuat gaji induk ADK GPP harus. Kalau misalnya ada pegawai baru di dalamnya, pindahan baru, pakai ADK ini juga. Untuk jaga-jaga ADK SK-nya juga dikirim, dan 456 dikirim. Jadi kalau gaji induk itu harusnya semuanya. Asumsinya ada pegawai baru. Kalau dia tidak ada pegawai baru, baru yang nomor 2 dihilangkan. Ingat ya, kalau upload di ESPM harus pakai zip.
Kalau pakai RAR nggak mau dia, harus SIP ya. Ini untuk SPM dengan GPP pada Sakti. Nah, ini juga yang sudah disampaikan sama Mbak Selma, itu ada bajak yang kita tolak karena Bapak Ibu terlalu berpatokan pada menu data pendukung. Jadi banyak yang salah atau kurang mengupload data pendukung. Jadi sebelum SPM dilakukan OTP, itu harus diupload dulu semua data pendukungnya. Ada yang kemarin tahu-tahu sudah di OTP, tapi data pendukungnya belum ada yang diupload sama sekali, ada. Kita tolak, kan? Atau diupload tapi kurang banyak, itu yang seperti itu. Atau diupload salah, ada juga. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mengupload itu jangan terlalu berpatokan pada pilihan upload dokumen ini. Karena pilihan upload dokumen ini adalah template standarnya. Jadi mau dia SPM apapun, pilihan ini semuanya ada. Bapak Ibu tetap berpatokan pada PMK 190 dan peraturan turunan lainnya terkait dengan kelengkapan SPM. Contohnya kalau untuk SPM kontraktual itu harus ada pajaknya, harus ada karwas kontraknya, harus ada resume kontraknya. Nah itu silakan diupload. Kalau SPM-nya di sini, yang barang-barang lainnya itu PDF-nya diupload di menu lainnya. Diuploadnya dibentuk PDF. Pak, kalau misalnya SPM dan satu lampiran-lampirannya itu saya jadikan satu PDF diupload di bawah, boleh enggak? Boleh. Silakan. Yang penting lengkap, jangan sampai kurang. Mau semuanya jadikan satu PDF diupload di sini, boleh? Boleh. Tapi ini sudah disediakan, kalau misalnya dia dari aplikasi ada batasan, saya kurang tahu ya kalau Sakti itu kalau nggak salah itu maksimal berapa, 4 atau berapa itu. Kalau tidak mencukupi, silakan diupload di menu lainnya. Nah, kalau misalnya ada kategori lainnya dan kebetulan ada contohnya ya, contohnya SPM UP itu kan ada surat persetujuan UP, ada surat pernyataan, nah silakan diupload di sini. Kalau misalnya nggak ada, baru ditaruh di lainnya atau dijadikan satu di PDF yang ini. Ini ya, untuk dokumen pendukung ya. Jangan sampai salah lagi. Jadi yang menu-menu tampilan ini yang mau upload dokumen pendukung ini adalah template-nya, bakunya. Kalau ada yang lainnya silakan ditaruh di lainnya. SSP ini juga sudah ada. Kalau mau diupload terpisah silakan. Oke, ini untuk dokumen pendukung. Nah, untuk teman-teman pengadilan, untuk Sakti ini kita ada pemisahan jenis pegawai sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi untuk teman-teman yang PA 005, PA Pengadilan Mahkamah Agung, itu agar pembuatan GPP-nya, baik itu mulai gaji, kekurangan, gaji susulan, terusan, uang makan, dan lembur, itu dipisahkan antara hakim dan non-hakim. Kenapa dipisahkan? Karena nanti saat impor data pegawai atau saat membuat SPP, kalau hakim itu jenisnya sendiri. Hakim itu masuknya yang pejabat negara. Untuk hakim. Kalau non-hakim, dia masuknya PNS pusat. Jadi, di Saktinya sudah ada pengelompokan sendiri sebelum membuat SPP nanti. Kalau yang bersangkutan itu hakim, tapi waktu bikin SPP-nya PNS pusat, itu biasanya nanti pasti nggak muncul dia data GPP-nya. Jadi, silakan dipisahkan. Memang agak repot tambah banyak SPM-nya ya. Tapi memang amanahnya Undang-Undang ASN, aplikasi cuma mengikuti, itu ada pemisahan jenis ASN itu. Itu untuk teman-teman di pengadilan.
Kemudian untuk OTP PPSPM, nah ini juga sudah saya ingatkan di grup. Jadi kalau satu kali request OTP itu hasilnya adalah satu ADK, satu kali request OTP SPM, ini untuk PPSPM ya ini ya, itu hasilnya satu ADK PMRT. Kalau misalnya ada beberapa SPM dicentang-centang, misalnya kebetulan ada 4 SPM ya, dicentang semua, satu kali request OTP bisa nggak? Bisa. Hasilnya satu ADK. Cuman konsekuensinya, kalau di antara 4 SPM itu ada satu yang dikembalikan, itu kembali semua. Karena dia di kami tidak bisa mengupload sebagian SPM dalam satu ADK itu. Makanya kami himbau kalau OTP PPSPM kalau bisa satu-satu, satu SPM satu OTP. Jadi kalau misalnya satu SPM itu ditolak, SPM yang lain lancar, jalan-jalan semua tetap cair. Memang agak repot, tapi ya kalau mau lebih lancar ya seperti itu. Kalau seperti ini di renteng satu OTP, ya resikonya kalau balik satu balik semua, Bapak Ibu harus memperbaiki semua SPM kan nanti kan. Jadi lebih baik dari awal dibikin satu persatu. Jangan takut, ini kalau OTP itu nggak ngurangin pulsa kok. Yang nanggung pulsa itu adalah kantor pusat kami untuk pulsa OTP-nya. Yang penting nomor Bapak Ibu itu statusnya aktif bukan masa tenggang, itu aja. Itu kadang orang kan sekarang sering lupa belinya cuma kuota-kuota aja kan, lupa isi pulsa asli, akhirnya tahu-tahu nomornya angus. Jadi pastikan untuk pejabatnya KPA, PPK, PPSPM itu nomornya selalu aktif. Jangan sampai masuk masa tenggang. Kalau masuk masa tenggang tidak bisa nerima nanti. Itu untuk OTP. Kemudian next. Nah, ini urutan status. Keterangan penolakan. Jadi banyak yang nanya, Mas ini saya nggak bisa ngelihat penolakannya Mas. Teman mohon lampirkan surat ini, mohon lampirkan surat apa? Ya, silakan Bapak Ibu klik kolom keterangan ini yang di dalamnya, double klik, terus di Ctrl C, dibuka Word atau Notepad, kemudian di paste atau Ctrl V, nanti baru dia muncul. Memang aplikasinya sementara bentuknya tampilannya masih seperti ini ya, ya nanti mungkin masukan-masukan yang kita kasih kantor pusat semoga bisa diakomodir biar tampilan tolakannya lebih jelas. Tapi untuk sementara kalau Bapak Ibu mau melihat silakan masuk ke menu monitoring ADK. Di user OPR bisa, di usernya APR bisa, yang penting yang ada menu pembayaran. Yang atas ini diklik dulu SPM mana yang ditolak, klik di bagian kolom atasnya yang ini. Nah itu baru dia muncul di bawah, diterima atau enggak. Kalau misalnya ditolak, nah itu silakan di double klik di kolom yang di sini. Silakan double klik kolom yang di sini, klik-klik, terus di copy, Ctrl C, terus Ctrl V di Word atau Notepad, nanti dia akan muncul di situ. Jadi untuk status-status SPP ini bisa Bapak lihat di menu monitoring SPP, statusnya seperti apa. Kalau dia statusnya banyak yang dilihat ini, Mas kok statusnya batal ADK SPM ini apa? Nah, batal ADK SPM itu berarti SPM-nya ditolak sama KPN. Atau diajukan pembatalan oleh Satker. Jadi statusnya dia akan batal ADK SPM. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Silakan lakukan batal SPM dulu. Atau batal dokumen pendukung, nanti saya jelaskan ya setelah ini. Kalau dia statusnya masih ADK SPM berarti masih diproses atau masih diperiksa, masih diupload ke SPAN. Nanti kalau di menu monitoring SPP ini statusnya sudah upload SP2D berarti dia sudah terbit SP2D-nya. Ini untuk status-status ya.
Kemudian next, nah tindak lanjut penolakan pada Sakti. Jadi di Sakti ini ditolak itu ada dua item, ada dua kriteria. Yang satu dokumen pendukungnya salah atau belum diupload. Yang kedua salahnya ada di SPM-nya, baik itu uraian, akun, pokoknya yang dia di cetakan SPM-nya salah, itu yang B. Kalau yang A itu adalah kalau ada yang kurang, kalau misalnya penolakannya dari Mbak Selma misalnya dokumen A ini belum dilampirkan atau dokumen B ini belum ada, silakan dilampirkan. Kalau dia salah dokumen pendukung, tidak perlu dibatal SPM-nya. Cukup lakukan batal dokumen pendukung pakai usernya APR PPSPM. Setelah itu pakai usernya operator di upload lagi perbaikan dokumen pendukungnya atau yang kurang. Nah, kalau sudah seperti itu apa ya, sudah langsung disetujui SPM lagi, cetak langsung di OTP lagi. Jadi tahapannya tetap harus dicetak walaupun cetak tayang ya. Nomor SPM-nya tidak akan berubah. Ini kalau yang kesalahan dokumen pendukung. Tidak perlu sampai membatalkan SPM. Nah, yang kedua, kalau yang salah itu adalah di SPM-nya. Mulai dari mungkin akun potongannya salah atau uraiannya salah, nah itu baru ceritanya beda, panjang ini. Ini harus dilakukan batal SPM di usernya APR, menu validasi. Jadi di usernya APR PPSPM ini, di menu validasi itu ada dua tombol, tombol batal dokumen pendukung dan batal SPM. Beda fungsinya. Kalau batal dokumen pendukung itu seperti tadi yang saya jelaskan, dia yang dibatalkan dokumen pendukungnya saja. Kalau misalnya batal SPM itu adalah SPM-nya yang dibatal, atau dalam bahasa SAS-nya itu adalah SPM-nya dihapus. Jadi otomatis dia akan balik ke operator SPP. Silakan diperbaiki datanya, balik lagi sampai dengan OTP. Ini perbedaannya antara dua kesalahan itu. Jangan sampai merepotkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya yang salahnya dikembalikannya karena dokumen pendukungnya salah, itu silakan pakai yang batal dokumen pendukung. Tidak perlu sampai membatalkan SPM Bapak Ibu sekalian. Ini untuk batal dokumen pendukung. Kemudian next, sorry, stop screen share. Nah, kemudian untuk perekaman kontrak untuk Sakti. Jadi ingat kalau untuk kontrak itu paling lambat dilaporkan ke KPPN 5 hari kerja sejak penandatanganan kontrak. Jangan mepet-mepet. Jangan pas hari kelimanya baru dilaporkan KPPN, baru di OTP-kan oleh PPK-nya. Karena kami juga butuh proses untuk mengupload dan memverifikasi suppliernya. Untuk kontrak perekamannya untuk dana kontrak PNBP itu kontrak lainnya dipilihnya tetap RM. Nanti baru masuk ke COA baru pilih yang PNBP. Lampirannya apa waktu daftarkan? Lampirannya adalah cetakan resume kontrak dan cetakan karwas kontrak. Dia semua bisa dicetak di diperoleh dari user operator komitmen. Kalau resume kontrak itu di menu cetak, kalau karwas kontrak itu di menu monitoring. Jadi beda menu tapi tetap di modul komitmen. Nah, lampirannya ini silakan di email ke Tanggap Corona dengan judul email pengiriman resume dan karwas kontrak. Kalau ini belum kami terima PDF-nya, ADK-nya yang di Sakti tidak akan kami proses.
Ingat ya, jadi kalau misalnya sudah OTP kontrak oleh PPK, langsung dikirimkan PDF-nya ke KPPN, PDF resume dan karwasnya. Kalau ini belum sampai, ya belum kita proses. Tuh. Ini untuk kontrak. Nah, tambahan lagi informasi. Untuk awal tahun kita minta Bapak Ibu kirim kirim data ini ya, spesimennya melalui Bitly HCSO. Ini sudah mulai mau kita fungsikan untuk HCSO yang ada di Omspan. Nanti kemungkinan untuk kedepannya sebagian besar pengiriman dokumen kita akan manfaatkan Bitly ini daripada sekedar email. Jadi untuk awal kita masih untuk spesimen, silakan masuk ke Bitly HCSO 116 atau masuk ke Omspannya, sama juga, ini sudah saya arahkan ke sana. Langsung diklik tombol tambahnya, isikan judul tiket, dan layanannya pilih yang KPPN. Kalau Bapak Ibu mau tanya ke Kanwil, silakan bisa dipilih layanannya yang Kanwil. Kalau yang paling bawah adalah layanan ke KPPN KPH di Jakarta, KPPN khusus pinjaman hibah. Terus silakan diupload. Nah, sudah. Nanti kalau sudah ada jawaban, statusnya dicek ya. Kalau misalnya statusnya sudah selesai, berarti sudah diterima. Silakan diisi feedback di kolom detail. Feedbacknya ya silakan pakai komentar matur nuwun atau apa gimana, atau mungkin ada yang mau ditanyakan tambahan lagi, silakan diisi di feedbacknya. Ini contohnya untuk HCSO. Nah, untuk OTP, jadi Bapak Ibu yang membedakan Sakti dan SAS itu untuk tanggal dia adalah otomatis. Jadi untuk Sakti itu tanggal SPP itu terbentuk saat Bapak Ibu melakukan simpan SPP. Jadi kalau belum disimpan dia belum muncul tanggalnya. OTP untuk PPK dapat dilakukan 24 jam. Info terakhir sih seperti itu. Saya kurang tahu kalau sudah ada perubahan lagi ya. Kalau PPK itu kalau nggak salah itu malam mau OTP masih bisa. Kemudian tanggal SPM terbentuk saat dilakukan cetak SPM. Jadi kalau Bapak Ibu baru sekedar setuju SPM, itu belum muncul tanggalnya. Misalnya hari ini setuju SPM, besok baru cetak SPM, itu tanggal SPM-nya adalah besok, bukan hari ini. Itu yang membedakannya dengan SAS. Kalau SAS kan tanggalnya bisa diatur. Kalau ini nggak bisa, dia otomatis. Kemudian OTP untuk PPSPM hanya dibatasi pada jam layanan. Jam layanan adalah jam 8 sampai jam 3 sore. Kenapa seperti itu? Karena kalau Bapak Ibu PPSPM melakukan OTP itu adalah SPM-nya masuk KPPN. KPPN hanya menerima SPM pada jam layanan. Jam layanan adalah jam 8 sampai dengan jam 15. Di luar jam itu tidak akan bisa melakukan OTP oleh PPSPM. Jadi silakan diatur untuk OTP-nya, pastikan sebelum melakukan OTP, PPK dan PPSPM-nya standby, ready, karena dia hanya berlaku kalau nggak salah 5 menit, itu kode OTP-nya. Kalau udah lebih dari 5 menit, hangus dia. Nah ini nanti terkait Sakti juga jangan lupa, karena dia tanggalnya otomatis, itu ada batasan penyelesaian tagihan sesuai PMK 190. Sesuai PMK 190, SPP menjadi SPM itu maksimal 2 hari kerja. Jadi, jarak antara simpan SPP sampai dengan cetak SPM kesini-kesini, itu maksimal 2 hari. Kalau simpannya, misalnya simpan SPP-nya hari ini, cetak SPM-nya paling telat 2 hari ke depan. Tuh, jadi biar tanggal SPM-nya jaraknya paling banyak 2 hari. Kalau lebih cepat gimana Pak? Enggak masalah. Tanggalnya sama enggak masalah. Simpan hari ini, cetak SPM-nya hari ini, itu tanggalnya sama, enggak masalah itu. Ini adalah jarak
paling telatnya. Kemudian untuk ke KPPN juga sama, jarak antara cetak SPM sampai dengan dikirim ke KPPN atau OTP oleh PPSPM itu maksimal 2 hari kerja. Jadi kalau misalnya dicetak hari ini, di OTP hari ini, bisa Pak? Bisa. Cetak SPM hari ini, OTP besok masih bisa Pak? Bisa. Lusa masih bisa OTP-nya? Bisa. Kalau 3 hari berikutnya udah nggak bisa lagi, jadi harus dibatal SPM-nya. Ini kaitannya dengan penyelesaian tagihan sesuai PMK 190. Nah, user PPN-PN web. Jadi rencananya minggu depan saya mau adakan BIMTEK lagi, mungkin cenderung praktek. Jadi teman-teman operator Sakti Komitmen dan operator PPN-PN untuk aplikasi PPN-PN itu tolong mengikuti untuk yang minggu depan. Modelnya kita seperti EUT kemarin, jadi benar-benar praktek. Sampai saat ini user yang sudah ada baru untuk 32 satker. Saya kurang tahu ya, belum tak pilih lagi karena mungkin ada satker yang tidak ada PPN-PN-nya. Contohnya kayak di teman-teman di Polri itu nggak punya PPN-PN. Atau mungkin ada satker instansi pusat lain yang tidak ada PPN-PN-nya. Nah, itu memang tidak wajib. Yang kita wajibkan adalah satker yang ada PPN-PN-nya. Kalau untuk Kemenag gimana, Pak? Kalau untuk Kemenag kan ada 8 DIPA. Silakan yang didaftarkan nanti PPN-PN sesuai yang ada anggarannya. Jadi kalau kemarin di tahun 2021 itu terdaftar sebagai PPN-PN di DIPA, misalnya ada yang di DIPA nomor 1, DIPA nomor 2, DIPA nomor 3 dan seterusnya itu enggak masuk. Ya udah, berarti didaftarkan usernya untuk 2 DIPA itu. Ini nanti Bapak Ibu setelah membuat PPN-PN di aplikasi PPN-PN desktop itu wajib melakukan upload ke PPN-PN web. Ini yang sudah aktif sampai hari ini seharusnya ya. Seharusnya dalam satu satker itu 2. Satu user operator, satu user PPK. Kalau yang belum ada di daftar ini berarti belum sama sekali. Ini ada yang user operatornya sudah, user PPK-nya belum ada. Ini ada yang user operatornya belum, user PPK-nya ada. Nah, silakan dicek. Kalau Bapak Ibu sudah masuk yang 2 ini bagus, alhamdulillah, tinggal nunggu. Kalau masih masuk yang 1, oh enggak masalah, masih ada waktu tambah satu lagi. Kalau yang belum ada sama sekali, nah segera diajukan. Ini dari data sampai dengan tadi pagi ya. Nah, itu terus kalau misalnya mau daftar gimana? Di surat kita yang lama tentang pendaftaran PPN-PN itu sudah ada contoh blanko SK-nya. Blanko SK-nya itu jangan hanya di email ke KPPN karena ada beberapa yang sudah email tapi yang bersangkutan belum buat user digitnya. Jadi kalau misalnya yang belum, ini contoh punya user digit saya. Silakan masuk ke digit, terus diklik kanan atas. Nah, ini contohnya di kanan atas. Masuk ke digit Kemenkeu.go.id sesuai dengan user yang sudah punya ini. Jadi teman-teman yang sudah punya user Simas Paten, user Sprint, dan user Ejafung, ini sama user digitnya. Silakan masuk ke digit, lalu klik kanan atas. Ini ada ubah profil. Pastikan kolom email diisi. Emailnya diisi yang benar, email pribadi ya. Karena ini dia user digit ini nempelnya ke NIP atau NIK, jadi individu. Jadi emailnya yang diisi di situ email pribadi aja nggak apa. Kalau misalnya sudah diisi emailnya, silakan diklik simpan. Setelah itu masuk ke menu PPN-PN, itu ada di sini, GA ini. Di aplikasi Tersinergi Digit, terus ini ada GA. Nah, ini kalau misalnya mau masuk ke PPN-PN atau bisa langsung klik situs ini, gaji kita strip PPN-PN Kemenkeu.go.id. Nah, ini harus dilakukan untuk semua user PPK dan
operator, jadi sendiri-sendiri operator ya, PPK juga ya. Nah, nanti kalau sudah klik di sini, itu istilahnya Bapak Ibu meminta kepada admin KPPN untuk diberikan kewenangan mengakses aplikasi PPN-PN web ini. Nah, nanti masuk ke situ, kalau operator nanti dipilih menu yang dua, kalau PPK dipilih menu yang tiga. Setelah itu diupload SK-nya di situ. Nanti ada menu tombol upload. Nah, kalau sudah diupload, biasanya sudah berhasil simpan, login ke gaji kita, dia akan muncul 403 forbidden. Nggak apa-apa, itu biarkan dulu aja. Berarti itu tandanya belum, permintaan untuk mengakses ini belum disetujui oleh admin KPPN. Nanti admin KPPN akan mengecek secara bertahap, secara berkala akan kami cek siapa yang sudah mengajukan di digit masing-masing. Jadi ingat ya, yang ini dilakukan untuk user PPK dan user operator secara terpisah. Ini untuk yang sudah punya user digit. Nah, kalau yang belum punya user digit gimana, Pak? Oke. Silakan masuk ke digit Kemenko.go.id terus registrasi. Nah, silakan registrasi, nanti dia registrasi di situ, masukkan alamat email, data pribadi, segala macam. Nanti aktivasi otomatis kalau sudah klik simpan akan terkirim email aktivasinya ke email yang tadi di input. Silakan diklik aktivasi baru bisa login. Kalau sudah bisa login, silakan dilakukan seperti yang tadi di atas. Masuk ke PPN-PN, terus pilih 2 untuk operator, 3 untuk misalnya PPK, di-upload, dikirim. Nanti akan kita setujui secara berkala. Kalau misalnya dulu udah pernah waktu registrasi, mengisi NIP atau NIK ternyata sudah terdaftar gitu atau tidak aktif. Gimana Pak kelanjutannya? Silakan bersurat, bukan bersurat sekarang ya, ber-email ke HAI. HAI.DCPB, karena user digit ini admin pusatnya untuk loginnya adalah di pusat kewenangannya. KPPN tidak berwenang untuk memberikan masalah persetujuan atau lupa password. Atau juga bisa masuk ke HAI.KemenKeu.go.id, nanti di situ ada fitur live chat, nah bisa diminta reset passwordnya, kalau misalnya ada yang lupa passwordnya. Ini untuk PPN-PN, silakan dipersiapkan sebelum kita laksanakan insya Allah kalau enggak Selasa, Rabu, minggu depan. Karena saya mau ngepasin dengan SPM-PPN-PN, SPM-PPN-PN itu bisa masuk dari tanggal 21 ya, jadi kalau DPP-nya bisa kita bikin sebelum tanggal 21, nanti tanggal 21-nya tinggal bikin SPP-nya, gampang. Nah, untuk aplikasinya silakan sudah kita sediakan di web, aplikasi PPN-PN Desktop, itu yang aplikasi awalnya diinstal dulu, terus update-nya kemarin ada yang baru, diupdate juga 2202, ada dua yang diinstalin. Silakan cek di web, jadi untuk teman-teman mungkin pengelola keuangan baru, saya sampaikan kita KPPN untuk semua pemberitahuan, undangan, pengumuman, persuratan itu melalui website. Kita tidak memakai surat hard copy lagi, kecuali kalau memang benar-benar surat penting atau rahasia. Semua update kita sediakan di website, semua peraturan terbaru kita sediakan di website, semua surat terbaru juga kita sediakan di sana. Kalau untuk Sakti nanti bertahap tak bangunlah menu-menunya di website ya. Oke, terima kasih. Selesai. Sedikit ya terkait aplikasi PPN-PN. Mungkin nanti kalau teman-teman menginstal, screen share-nya mana ini yang untuk aplikasi ya? Nah, ini. Untuk aplikasi PPN-PN Desktop, ini contoh yang sudah saya install sampai dengan update terbaru, update yang 22.02 ya.
update terbaru. Nanti di petunjuknya sebenarnya sudah ada apa yang harus dilakukan setelah kita menginstal aplikasi PPN-PN desktop ini. Itu silakan kalau misalnya mau mengisi dulu sesuai petunjuk, pastikan kode PPN-PN-nya yang di awal itu sama. Bentar, ini contoh. Maksudnya kode referensinya sama itu seperti ini. Di aplikasi SAS itu kan ada referensi setting anak satker. Di aplikasi SAS yang usernya PPK ya. Di PPN-PN referensi itu ada setting anak satker atau anak satker. Nah, sebelum diimpor, pastikan setting anak satkernya ini sama. Bapak Ibu di aplikasi PPN-PN seperti contohnya ini ya, kode satkernya ini. Setting kode anak satkernya adalah 00. Sebelum Bapak Ibu impor, pastikan yang di aplikasi PPN-PN settingannya juga sama, kode PPK-nya ini. Kode PPK-nya tadi 00 juga 00, misalnya 656748. Nah, ini contoh ya. Nama PPK-nya apa-apa gitu. KPU kabupaten mana ini lupa saya. Ini contoh yang untuk setting awalnya. User satker pejabat silakan direkam. Nah, nanti baru bisa di impor. Referensi utility. Nah, ini ada terima data PPN-PN tahun lalu. Silakan ikutin di petunjuknya aja ya. Nanti apa di petunjuknya itu dia ada di PDF, kok PDF sorry. WinRAR untuk yang installer aplikasinya. Jadi petunjuknya itu gimana? Share screen. Bentar, mana tadi? Nah, ini di hasil downloadan aplikasinya ini, selain ada aplikasinya juga ada PDF petunjuknya. Silakan diikuti. Nanti kita akan mulai praktekan di bulan Desember. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ngerekam SK PPN-PN-nya, SPK ya, SPK PPN-PN-nya, jangan dihapus yang lama tapi direkam lagi. Ingat ya, jangan dihapus yang lama karena PPN-PN ini perlakuannya sama seperti aplikasi GPP. Kalau aplikasi GPP itu data-data pegawai tersebut yang lama tidak boleh dihapus. Yang ada adalah data-data, kalau misalnya ada SK baru silakan direkam tambah. Yang saya contohkan contohnya seperti ini. Ini sedikit tambahan aja ya. Set default. Input data RUU PPN-PN keluarga. Nah, contoh, nah ini contoh. Di sini kan sudah ada sebenarnya data pegawai, data keluarganya kalau misalnya anunya direkam di sini. Kemudian, nah di sini kan ada SK-nya ini yang lama. Nanti kalau misalnya mau di sini kan klik ubah. Untuk SK-nya ini silakan di-add aja, jangan dihapus atau diubah yang lama. Jadi dia akan menambah yang baru. Yang penting di default. SK-nya tahun 2022, tanggal berapa, tentang apa, tanggal bekerja berapa, penghasilannya berapa. Ini nanti bisa dilakukan di aplikasi PPN-PN yang baru. Yang penting Bapak Ibu impor dulu aja datanya. Ini kebetulan karena aplikasi PPN-PN yang baru belum ada datanya, saya belum bisa menampilkan. Oke, mungkin kalau dari saya cukup segitu. Masih ada yang ditanyakan, mau tak jawab sekarang atau gimana Pak Ruli? Mungkin langsung jawab pertanyaan ya Pak ya. Oh, yang dari chat ya?
Oke, boleh saya bacain. Dari Satker 614956, kegiatan tidak terlaksana dan dana juga tidak terpakai, maka capaian kami nol. Mohon petunjuknya. Oke, kalau untuk 614956 ya. Jadi seperti tadi, Pak, kalau misalnya ini contoh yang seperti tadi yang saya contohkan untuk pembobotan. Sorry, saya screen share lagi ya. Nah, seperti tadi untuk pembobotan, dia mungkin kegiatannya tidak tercapai, anggarannya tidak terserap. Ya, memang dia untuk volumenya capaiannya kita tetap nol, karena sesuai realnya seperti itu. Kalau kita nanti isi tercapai, ternyata ada tim pemeriksa turun menanyakan, ini makna buktinya tercapai. Nah, itu kan malah repot. Jadi ya udah diisi, kalau memang tercapai ya tercapai. Kalau tidak tercapai ya tidak tercapai. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa isikan PCRO-nya, maksudnya itu progresnya. Progresnya apa saja yang sudah dilakukan untuk kegiatan itu. Untuk diklat ini, walaupun mungkin tidak jadi dilaksanakan, tapi kan siapa tahu sudah pernah rapatnya sudah pernah ada. SK-nya mungkin sudah pernah dibikin, undangannya mungkin sudah pernah ada tapi dibatalkan, atau mungkin penunjukan peserta yang mau ikut sudah ditetapkan ini nanti yang rencananya mau ikut walaupun akhirnya gagal. Nah, ini silakan diisi pembobotannya, capaiannya ini bisa diisi progresnya. Itu Pak Ruli. Ya, makasih Pak Ruli. Yang kedua, Satker 613640, untuk target per triwulan ada beberapa RO di DIPA BPS yang pelaksananya mulai dari triwulan 2 bahkan di triwulan 3. Isian progres tidak sesuai target yang disebutkan, tetapi biasanya disampaikan di keterangan alasannya. Benar begitu atau kita buat sesuai target, Pak? Terima kasih. Kalau misalnya seperti itu, dia dilaksanakannya mungkin kegiatannya di triwulan 2, itu enggak masalah, tetap isiannya sesuai dengan realnya aja progresnya. Nah, itu nanti yang bisa membantu untuk mendongkrak RO yang itu adalah RO-RO lain yang mungkin capaiannya di atas target. Jadi contoh ya, contoh pengadaan laptop, saya anggap kayak gitu, atau pengadaan mobil dinas. Itu kalau kita lihat progres itu kan 15, 40, 60, 100. Tapi ternyata bulan Januari sudah ditetapkan pakai e-katalog yang dari rekanannya udah oke. Bulan Februari barangnya sudah datang, sudah dibayar SPM-nya, sudah selesai, sudah ada berita acaranya. Jadi bulan Februari itu sudah 100% progresnya dia di situ. Itu bisa membantu mendongkrak RO-RO yang lain yang di bawah target. Jadi memang kalau untuk target per triwulan memang dia bergantung dari pelaksanaan kegiatannya. Cuman ya seperti itu tadi, pelaksanaan kegiatan itu tidak selalu menempel dengan realisasi anggaran. Mungkin seperti yang BPS tadi ya, pelaksanaan mulai di triwulan 2 atau bahkan di triwulan 3. Tapi SK-nya, perencanaannya, terus mungkin rapatnya itu sudah dilaksanakan dari triwulan 1. Itu sudah dianggap progres itu. Walaupun dia anggarannya belum terserap. Sudah anggap saja misalnya seperti tadi ya, yang pembobotan tadi. Ini untuk menentukan pembobotan ini adalah silakan kewenangannya Satker. Mungkin sudah dibikin rapatnya, sudah dibikin banner-bannernya gitu, atau sudah dibikin publikasinya. Nah, itu sudah termasuk bobot itu. Walaupun mungkin nanti untuk pelaksanaan kegiatannya dia harus memiliki bobot paling tinggi. Nah, ini capaian-capaian per bobot ini bisa dimasukkan sebagai progres. Seperti itu. Sama seperti yang ini tadi sebenarnya. Masalah penentuan bobotnya silakan dari Satker sendiri itu yang lebih paham.
Selanjutnya, dari PN Manggala, kenapa data realisasi di Ombudsman dan di Tayang Pagu modul SAS PPK tidak sama dengan data realisasi yang dicapaian output di Ombudsman? Realisasinya sudah 90% lebih, sedangkan dicapaian outputnya masih 80%. Data realisasi di Ombudsman dan di Tayang Pagu modul SAS PPK. Nah, ini gimana ya, kalau misalnya seperti ini, dia sebenarnya patokannya tetap di Ombudsman. Kita enggak, makanya kan kalau seperti ini tadi, kalau kita berbicara masalah capaian output, Bapak Ibu tidak harus selalu berpatokan dengan realisasi. Yang penting outputnya tercapai atau enggak, itu aja. Kalau masalah perbedaan data, yang dipakai itu tetap Ombudsman-nya, bukan SAS. Patokan utama di kami adalah data yang ada di SPAN. Ini kemungkinan di data realisasi capaian output di Ombudsman sudah 90%, sedangkan capaian output cuma 80%. Maksudnya gimana ini? Pagu sama capaian data realisasi yang capaian output di Ombudsman. Gimana sih, saya bingung bacanya. Kalau realisasi, realisasi sendiri. Kalau capaian output sendiri. Patokannya gitulah pokoknya. Kalau capaian output sesuai dengan realnya, kalau realisasi kan anggaran. Masalah realisasi, patokan utamanya tetap data di Ombudsman. Kalau data di PPK, itu ada kemungkinan berbeda, karena kita nggak tahu mungkin apakah di Satker itu ada SPM yang sebelumnya sudah direkam, tapi tidak jadi diajukan, dan belum dihapus, dia udah ngurangin pagu. Kalau di Ombudsman itu adalah data pagu yang sudah dikurangi SP2D. Jadi sudah pasti SP2D terbit, makanya data pagu yang valid adalah data yang ada di SPAN. Next, Mas. Ya, untuk uang makan gimana, Pak? Cara membuatnya, karena SPP tidak keluar nomor gajinya. SPP tidak keluar. Ini uang makan pakai sakti ya? Ya, betul, dari Polres. Kalau uang makan pakai sakti, dia tidak keluar nomor gajinya. Nah, coba diupdate pakai DPP yang baru, ADK-nya kan nanti kan dibikin lagi, ADK uang makannya ya. Dari menu cetak uang makan itu kan ada transfer SPM ke Sakti, transfer data ke Sakti kalau nggak salah itu. Silakan pakai ADK yang baru itu diupload. Nanti waktu mau impor data, pilihannya itu dia ada PNS Polri. Jadi ada waktu impor itu, waktu mau bikin SPP, itu pilihannya ada PNS Pusat, ada PNS Polri. Coba dipilih salah satunya. Kalau nggak salah itu, kalau Polri, PNS Polri harusnya. Baru dia muncul. Seharusnya, asumsinya seharusnya muncul. Ya, selanjutnya. Untuk penggantian rekening PPN-PN, perlakuannya seperti apa, Pak? Apakah harus penonaktifan supplier dan pendaftaran supplier atau cukup diubah di aplikasi tersebut? Nah, kalau di aplikasi PPN-PN yang desktop, nanti ini kita bahas ya di minggu depan, tapi sedikit ya kita kasih gambaran. Untuk PPN-PN desktop, silakan diubah aja. Yang tadi ya, data PPN-PN-nya silakan diubah nomor rekeningnya kalau memang rekeningnya ganti. Terus nanti pendaftaran suppliernya itu akan dilakukan saat kita membuat SPP. Nanti sebelum kita membuat SPP PPN-PN itu harus OTP dulu. Nah, OTP PPN-PN itu nanti yaitu untuk mendaftarkan suppliernya. Untuk yang lama silakan kalau mau diajukan penonaktifan. Bisa pakai surat penonaktifan supplier, sudah kita sediakan blankonya di website. Baik, Pak. Terima kasih. Terus untuk rekening PPN-PN tolong karena Sakti ini dia SPM-nya satu SPM satu bank ya. Jadi rekeningnya kalau bisa bank yang sama. Kalau misalnya rekeningnya banknya beda, nanti SPM-nya harus dipisah. Sama seperti GPP, membuat DPP kalau istilahnya di PPN-PN itu daftar perhitungan penghasilan atau daftar pembayaran penghasilan, saya lupa itu.
membuat DPP-nya nanti dipisah per bank. Kalau misalnya PPNPN-nya rekeningnya lebih dari satu bank. Oke, next. Apakah PPK bisa dirangkap oleh satu orang? Mohon petunjuknya. Sepertinya langsung saya jawab aja nggak bisa ya Pak ya. Yang bisa, bisa itu dengan PPK dirangkap oleh KPA atau PPSPM dirangkap oleh KPA. Dan untuk PPK dengan PPSPM sebenarnya tidak bisa. Dan untuk bendahara tidak bisa dirangkap oleh ketiganya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan dari untuk tanggal SPP gaji memang tidak bisa dirubah seperti gaji Januari kemarin. Tanggal SPP gaji, ini tanggal SPP gaji gimana maksudnya? Untuk yang Februari gitu. Silakan Pak Nur KPU Mas Uji, mungkin kalau masih ada penjelasannya. Halo? Halo ya, kurang keras Mas suaranya Mas. Iya Pak, untuk yang Februari kemarin kan yang Januari kan kita masukin SPM di Desember, tapi dibuat tanggal 3 Januari ya Pak? Iya. Kalau yang Februari ini kita masukin sekarang, nggak bisa dibuat di tanggal 3 Februari apa otomatis dia Pak? Dia otomatis Mas, untuk tanggal biarkan saja. Kalau yang kemarin Januari itu memang diakomodir seperti itu, karena dia yang namanya tagihan itu terbitnya harus tahun anggaran berkenaan. Nggak boleh tagihan tanggal bulan Desember terbitnya Januari itu nggak boleh. Makanya kemarin masih diakomodir atau bukan diakomodir ya, dia otomatis tanggal SPP-nya itu akan awal tahun 2022. Berarti tanggal sekarang ini nanti walaupun dimasukin sekarang otomatis di awal Februari ya Pak yang masuknya Pak? Iya, nggak apa-apa. Kalau tanggal SPP-SPM mungkin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, nggak bisa ditanggalin awal bulan, tapi nggak masalah. Emang kalau sakti seperti itu. Jadi sesuai dengan tanggal berjalan aja. Siap Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, selanjutnya dari Satker 431246, apabila capaian PCRO maupun FRRO sudah terlalu besar dari bulan sebelumnya, apakah untuk bulan Desember boleh diberi nilai minus untuk menyesuaikan dengan keadaan realnya Pak? Kalau seperti itu misalnya ya, bulan-bulan Januari sampai November itu sudah terlanjur nginput, ternyata di Desember baru ketahuan salah terlalu besar, itu boleh, silakan di Desember RVRO-nya silakan di input minus. Nanti yang akan jadi nilai terakhirnya adalah kumulatifnya. Nilai kumulatifnya itu sampai dengan Desember selama setahun. Jadi bisa diisi minus kalau untuk progres. Volume. Ya. Kemudian untuk kegiatan layanan yang berbasis satuannya bidang, apabila tidak tercapai sesuai target bidang dalam DIPA, apakah PCRO boleh tidak 100%? Boleh. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, sesuai dengan capaiannya. Kalau misalnya tidak tercapai, ngitungnya tinggal capaian dibagi target. Jadi tercapainya berapa persen? Ya. Selanjutnya jika ada penggantian PPNPN, apakah PPNPN yang lama datanya tidak boleh diganti dengan yang baru? Kalau seperti itu, jangan dihapus PPNPN yang lamanya. Di PPN, aplikasi PPNPN itu dia ada kedudukannya itu aktif, aktif BPJS, dan non-aktif. Nah, silakan dirubah kedudukannya menjadi non-aktif saja. Jadi seperti GPP, rekor data yang lamanya, kalau misalnya nanti ada pemeriksa turun, terus minta datanya, itu masih ada rekornya, data rekor data yang bersangkutan yang lama. Jadi kedudukannya silakan dirubah menjadi non-aktif saja. Oke, karena kami baru tahu untuk GPP uang makan antara hakim dan ASN biasanya dipisah, apakah pada usulan uang makan periode Desember sudah mulai dipisahkan GPP? Benar, jadi sekarang mulai, sebenarnya mulai update sakti terakhir kemarin, mulai 1 Januari, itu sudah bisa dibayarkan, dan mulai saat itu pula berlaku untuk hakim itu harus dipisah. Dipisah ininya ya, GPP-nya ya, karena ya seperti itu tadi, sesuai dengan Undang-Undang ASN, itu antara hakim dan non-hakim itu beda jenisnya. Dia masuknya pejabat negara, hakim itu. Jadi Pak, kalau misalnya kami ngupload
ininya ADK uang makannya berarti pisah berarti Pak? Kan ya, jadi waktu mau membuat uang makan, GPP-nya contoh untuk yang hakim, itu dipilih yang hakim aja dulu. Jadi satu ADK GPP. Nah, kemudian bikin lagi untuk bulan yang sama, terus dipilih yang PNS-PNS pusat aja. Nanti jadinya kan dua ADK GPP itu kan? Oh iya Pak. Nah, itu jadinya kan ada dua ADK GPP, ada dua, kalau di cetakan menu cetak GPP yang uang makannya itu juga ada dua, itu dijadi SPM-nya sendiri-sendiri. Satu ADK GPP untuk satu SPM. Berarti Pak kami ngerubah dulu di GPP-nya dulu berarti Pak? Di GPP-nya dulu dirubah, iya. Kalau misalnya dia langsung digabung nanti pas bikin SPP-nya itu pasti lampiran nol gitu, lampiran nol pas disimpan gitu kalau nggak salah. Munculnya pasti seperti itu. Makanya harus dipisahkan antara yang hakim dan non-hakim. Oh iya Pak. Oke. Iya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dori atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan materi selanjutnya tentang Treasury Billing System yang akan disampaikan oleh Bapak Septian. Kepada Bapak Septian, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Duli. Kita langsung ke materi berikutnya yaitu mungkin di sini lebih ke perkenalan terkait sistem billing terbaru dari Kementerian Keuangan. Ini ada aplikasi baru bernama TBS. Mungkin kita langsung ke slide-nya. Baik Bapak Ibu, pertama kami perbendaharaan itu MK 225 tahun 2020 yang lalu itu dijadikan sebagai pengelola dengan penerimaan negara lainnya. Ini ada tiga negara. Pertama itu izin Pak, pajak. Suaranya putus-putus. Ya Pak, maaf Pak. Ini terasa kayak bukan ini. Tes. Mati ya, Mas. Halo, maaf Bapak Ibu, suara saya apa jelas? Mas, ya, lumayan. Ada Mas ya? Gak ada ya suara saya. Ada ya. Maaf Bapak Ibu, atas gangguannya. Putus-putus Pak, di sini Pak. Terus lagi di sini, sambil gimana ya? Enggak ada yang saya rubah kok. Oke Mas, ini Mas. Saya coba ganti sinyal kok deh.
Bisa nggak mas? Tes. Ada ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kondisi existing sekarang itu ada 3 biller di untuk penerimaan negara. Pertama Dijen Pajak sebagai pengelola penerima perpajakan. Kemudian ada DJBC, Bea Cukai yang mengelola penerimaan cukai dan pajak. Sedangkan Direktur Jenderal Anggaran itu sebagai pengelola PNBP dan penerimaan negara lainnya melalui aplikasi Simfoni. Nah, ini dari DJS sendiri kemarin ada keluhan bahwa mereka kesulitan dalam menangani pertanyaan. Sehingga kebijakan dari Menteri, Bu Menteri, itu untuk penerimaan negara lainnya dipecah ke Dirjen Pembendaraan. Bilik pembendaraan itu merupakan sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi penerimaan negara lainnya yang disediakan oleh DJPB. Itu diakses melalui aplikasi billing pembendaraan di alamat portal penerimaan negara SSO MPNG2. Siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi ini? Itu ada 5. Pertama, bendara pengeluaran satker bisa menggunakan untuk penyetoran UPT-UP. Kemudian ada BUD atau bendara SKPD di Pemda. Ada lagi kemudian satker penerima hibah, bendara penerima KPKNL, dan pihak lain yang ditentukan. Untuk pembuatan kode billing sendiri, ada 2 metode yang digunakan. Mungkin di sini nanti yang kita bahas hanya yang metode manual langsung, karena untuk metode otomatis itu untuk biller untuk Pemda. Penerimaan negara lainnya yang diatur dalam yang dikelola oleh aplikasi Treasury Billing ini ada 4. Pertama, penerimaan dana PFK. Ini bisa untuk setoran BPJS atau taspen mungkin kalau ada yang perlu setor. Kemudian 2, penerimaan pengembalian belanja. Kemudian setoran sisa UPT-UP dan setoran sisa hibah langsung. Untuk billing sendiri ini mungkin nggak jauh beda dengan Simfoni. Billing dibuat dan aktif selama 7 hari. Jika billing tidak dibayar dalam 7 hari, nanti akan kadaluarsa sehingga Bapak Ibu harus membuat billing baru. Nah, sekarang yang karena aplikasi TBS sendiri baru dirilis nanti pada tanggal 17 Januari, mungkin yang perlu kita lakukan saat ini itu melakukan pendaftaran user. Untuk pendaftaran ada 2 metode yang bisa digunakan. Pertama, untuk satker atau bendara satker yang belum pernah menggunakan aplikasi Simfoni, itu melakukan pendaftaran dengan perekaman data. Nah, kemudian dengan cara wajib bayar, wajib setor melakukan perekaman data tipe pengguna, email, dan data-data lain yang diperlukan. Setelah melakukan pendaftaran di aplikasi MPN, nanti ada link tautan untuk aktivasi yang dikirim ke email, kemudian wajib bayar dan wajib setor melakukan aktivasi. Sedangkan untuk satker atau bendara satker yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi Simfoni, itu diberikan fasilitas berupa layanan migrasi user Simfoni ke aplikasi TBS. Di sini tidak user Simfoni tidak akan terhapus, masih bisa digunakan untuk membuat billing terkait PNBP. Sedangkan untuk pembuatan billing PFK ataupun setoran UPT-UP itu atau dan pengembalian belanja nanti ke aplikasi billing perbendaraan. Mungkin karena untuk pembuatan billing sendiri belum bisa kita lakukan, kita sementara kita bisa kita utamakan dulu untuk pelaksanaan migrasi user.
Ini kita saksikan dulu video terkait migrasi user. Three, two, one. Hai sobat berbendera, ketemu lagi dengan Hai Sobat Sejagat Raya. Canda. Kali ini kita akan berkenalan dengan portal penerima negara Single Sign On Modul Penerima Negara Generasi Ketiga. Ya, gampangnya sih MPNG3. Nah, portal penerima negara MPNG3 adalah aplikasi yang dikembangkan oleh diri. Nah, portal penerima. Hai sobat berbendera, ketemu lagi dengan Hai Sobat Terkece Sejagat Raya. Canda. Kali ini kita akan berkenalan dengan portal penerima negara Single Sign On Modul Penerima Negara Generasi Ketiga. Ya, gampangnya sih MPNG3. Nah, portal penerima negara MPNG3 adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan untuk memudahkan kamu wajib bayar, wajib setor, dan wajib pungut dalam melakukan penyetoran penerima negara. Portal ini merekomendasi pembuatan sekaligus pembayaran perbendaraan, billing PNBP, billing pajak, dan billing bea cukai. Cara aksesnya gampang loh sobat. Karena aplikasi ini berbasis website, kamu bisa menggunakan browser yang tersedia pada device seperti PC, notebook, atau smartphone yang tentunya sudah terhubung dengan jaringan internet ya. Ini dia alamat portalnya, mpn.kemenkeu.go.id. Nah, di video ini kita akan membahas langkah-langkah awal penggunaan aplikasinya. Mulai dari registrasi riset, riset simponi, melakukan riset password, hingga kirim uang pada aplikasi user. Kamu sudah siap? Oke, kita mulai. Tahapan awal bagian pertama, registrasi pengguna baru. Pertama,
pemerintah akan melakukan registrasi atau pendaftaran user bagi pengguna baru yang sama sekali belum pernah menggunakan portal penerimaan negara. Kita akses dulu aplikasinya melalui alamat website npn.kemenkeu.go.id. Akan muncul halaman interface seperti ini. Selanjutnya, pilih registrasi. Pada halaman registrasi, isikan seluruh data yang diminta dengan lengkap pada form yang disediakan. Untuk pengguna umum, tampilan formnya seperti ini, sobat. Untuk pengguna Kementerian Lembaga dan Perbendaharaan, formnya yang tampil akan seperti ini. Sedangkan untuk pengguna SDA non migas, form yang harus diisi datanya adalah seperti ini. Nah, sebagai contoh, kita coba registrasi untuk pengguna Kementerian Lembaga ya. Isikan seluruh data yang diminta dalam form dengan lengkap dan benar. Pastikan kembali datanya sudah sesuai. Lalu klik daftar. Tunggu sampai muncul tampilan konfirmasi seperti ini ya, sobat. Kalau sudah benar-benar yakin, klik tombol yes, save it. Akan muncul notifikasi sukses jika pendaftaran usernya berhasil. Belum selesai loh. User akan dapat digunakan jika sudah aktivasi. Tautan untuk aktivasi dikirimkan melalui email yang tadi diisikan ya. Buka kotak masuk pada email yang didaftarkan. Cek email aktivasi yang dikirimkan oleh portal penerimaan NTN Geo ya. Lalu klik aktivasi. Pada halaman aktivasi, kamu perlu mengisikan email ID serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Hati-hati mengisinya ya. Pastikan isiannya sama persis. Selanjutnya, klik finish. Dan pada tampilan yang muncul, klik yes, save. Tampilan yang muncul ini menandakan aplikasi sudah selesai dan bisa siap digunakan. Untuk memastikan kamu sudah benar-benar terdaftar, coba login ya sobat. Jika berhasil, akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Bagian kedua, migrasi user Simfoni. Nah, jika kamu adalah pengguna Simfoni sebelumnya, kamu bisa melakukan migrasi ke portal NTN ketiga. Pada halaman login, pilih migrasi pengguna Simfoni. Selanjutnya, isikan email dan username yang didaftarkan, lalu klik kirim link. Jika muncul notifikasi pertujuan seperti ini, klik ya untuk melanjutkan. Jika muncul notifikasi seperti ini, kamu perlu segera mengirim email untuk melanjutkan proses riset password melalui tautan yang dikirim ya. Buka email, lalu klik tombol reset password. Pada halaman reset password yang muncul, isikan password baru yang dikendaki. Ingat ya, password harus berjumlah minimal 8 karakter dengan setidaknya 1 huruf kapital, huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter spesial. Isikan kembali pada kolom retype password untuk verifikasi. Lalu klik reset. Tampilan ini adalah untuk memastikan kembali kalau kamu benar-benar ingin melanjutkan prosesnya. Klik ya untuk menyelesaikan. Untuk memastikan password sudah berubah, coba login dulu ya. Jika muncul halaman dashboard seperti ini, artinya user sudah bisa digunakan. Kalau kamu gagal login dengan keterangan password salah, bisa jadi kamu lupa passwordnya nih sobat. Panik gak? Tentu tidak. Kan ada fitur lupa password. Pada halaman login portal penerima negara, pilih tombol paling atas ya sobat, yaitu lupa password. Kemudian akan tampil form untuk mengisikan email yang terdaftar. Isikan email dan klik tombol kirim link. Akan muncul konfirmasi reset password seperti ini. Klik tombol ya untuk melanjutkan. Jika muncul notifikasi ini, kamu perlu segera mengecek email untuk melanjutkan proses reset password melalui tautan yang dikirim ya.
buka email, lalu klik tombol reset password. Pada halaman reset password yang muncul, isikan password baru yang dikendaki. Ingat ya, password harus berjumlah minimal 8 karakter dengan setidaknya satu huruf kapital, huruf kecil, satu angka, dan satu karakter spesial. Isikan kembali pada kolom retype password untuk verifikasi. Lalu klik reset. Tampilan ini adalah untuk memastikan kembali bahwa kamu benar-benar ingin melanjutkan prosesnya. Klik ya untuk menyelesaikannya. Biar lega, coba login dulu deh sobat. Kalau lupa lagi passwordnya, masih bisa reset ulang kok. Bagian keempat, kirim ulang kode aktivasi. Kenapa sih ada pilihan kirim ulang kode aktivasi? Nah, segala kemungkinan yang bisa terjadi sudah dipikirkan solusinya nih sobat. Misalnya, email aktivasi tidak terkirim, atau kamu tidak sengaja menghapus emailnya. Usernya terdaftar, namun belum aktif. Tenang, gunakan saja fitur kirim ulang kode aktivasi. Pada halaman login, pilih menu kirim ulang kode aktivasi. Masukkan email pada form yang muncul. Klik tombol ya untuk konfirmasi aktivasi ulang. Klik OK pada tampilan keterangan save. Lalu cek email untuk membuka tautan yang dikirim. Buka kotak masuk pada email yang didaftarkan. Cek email aktivasi yang dikirimkan oleh portal penerimaan MPM G3. Lalu klik aktivasi. Pada halaman aktivasi, kamu perlu mengisikan email ID serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Hati-hati mengisinya ya, pastikan isiannya sama persis. Selanjutnya, klik Finish. Dan pada tampilan yang muncul, klik Yes, Save It. Tampilan yang muncul ini menandakan aplikasi sudah selesai dan user siap digunakan. Oke sobat, kita sudah menyelesaikan tahapan awal dalam penggunaan portal penerima negara generasi ketiga. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Demikian tadi video pemaparan terkait langkah-langkah awal apa saja yang harus dilakukan Satker dalam pengimplementasian aplikasi TBS pada MPN Kemenkeu Go.id. Jadi kami sudah menyoroti Bapak Ibu Satker itu di surat nomor S39 sudah kami sampaikan petunjuk untuk teknis apa saja yang harus dilakukan dalam rangka implementasi aplikasi TBS ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa satker yang hanya menggunakan aplikasi ini mungkin cuma setahun sekali, mungkin untuk store UPT-UP di akhir tahun nanti. Tapi sesuai surat kami tadi, semua satker yang sudah punya aplikasi Simfoni itu diwajibkan untuk melakukan migrasi paling lambat tanggal 17, itu 17 hari Senin depan. Untuk aplikasi Simfoni masih bisa digunakan untuk penyetoran pembuatan billing PNBP akun 425. Sedangkan untuk aplikasi TBS nanti hanya untuk setoran pengembalian belanja, UPT-UP, dan PFK. Mungkin untuk PFK sendiri, kita di Satker PPN lebih banyak menggunakan potongan SPM daripada setoran. Jadi mungkin untuk setoran PFK akan minim digunakan. Itu pun dengan pengembalian belanja yang tidak terlalu banyak volumenya. Tapi kami mohon untuk melakukan migrasi user paling lambat di 17 Januari. Ini juga mohon maaf Bapak-Ibu, kami tidak bisa mempraktekkan cara penginputan billing karena website pelatihan untuk penginputan billing sudah ditutup oleh pusat. Jadi mungkin nanti di setelah tanggal 17 menu-menu
tersebut akan dibuka, mungkin kita bisa coba atau Bapak Ibu bisa melakukan latihan penyepian secara mandiri. Untuk implementasi aplikasi TBS dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Septian. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin nanti untuk video terkait dengan migrasi user MPN G3 dari aplikasi Simfoni nanti akan kami sampaikan pada Linktree. Selanjutnya juga nanti Bapak-Ibu diwajibkan untuk melakukan migrasi ya terkait dengan user Simfoninya menjadi user untuk MPN G3 paling lambat tanggal 17 Januari. Jadi Bapak Ibu terkait dengan setoran penerimaan negara mulai dari tanggal 17 Januari akan dilakukan menggunakan modul penerimaan negara generasi ketiga. Ya, untuk saat ini mungkin belum dapat dicobakan terkait dengan kendala operasional. Selanjutnya nanti untuk penyetoran pembelian belanja, setoran UPT-UP dan setoran PNBP dilakukan menggunakan aplikasi MPN G3. Oke Bapak Ibu, demikian mungkin terkait dengan penyampaian materi kita pada hari ini. Terima kasih para narasumber yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan kami Pak Roli, yes, bisa Pak. Boleh nambahkan sedikit dulu nggak apa-apa? Silahkan Pak Dori. Nah, tadi sambil nyantai banyak yang tanya, saya mending tak jelasin sekalian lah daripada nanti tambah banyak WA-nya yang masuk ke saya kan. Jadi ini salah satu cara untuk mengurangi WA. Terkait gaji hakim tadi ya. Ya tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman di pusat. Memang untuk uang makan dan lembur itu harus dipisah untuk hakim dan PNS pusat. Untuk gaji, informasi awal kemarin katanya kalau nggak dipisah nggak mau, tapi ini saya sudah dapat banyak masukan, ternyata digabung masih mau. Kalau misalnya digabung masih mau nggak masalah, lanjutkan aja. Tapi kalau yang uang makan itu pasti kalau digabung nggak akan mau. Waktu bikin SPP pasti muncul SPM lampiran SPM 0 kalau nggak salah itu. Nah kalau misalnya muncul seperti itu waktu mau simpan SPP, itu berarti tandanya di dalam GPP itu ada dua jenis pegawai yang berbeda. Maksudnya mungkin kalau misalnya contoh ya, kebetulan sudah dipisah ADK yang PNS sama ADK yang GPP-nya yang hakim. Waktu bikin ADK PNS, satu ADK GPP itu jadi satu SPM. Nah, waktu merekam SPP yang PNS itu tadi, pas disimpan ada tolakan lampiran kosong gitu. Nah, itu berarti di dalamnya ADK GPP itu ada pegawai yang hakim masuk di situ. Jadi nyungsep di situ. Nah, kalau seperti itu harus dikeluarkan dulu GPP-nya. Dari GPP-nya yang harus diperbaiki. Itu kalau untuk gaji hakim ya. Terus kemudian terkait pegawai baru, mungkin saya praktekkan aja ya. Kalau misalnya ada pegawai baru di Satker, gimana Pak? Nanti kan Bapak Ibu kan direkon dulu, kirim ADK rekon ya. Kalau setelah kirim ADK rekon nanti akan direkon oleh KPPN. Nah ini saya contohkan dulu ya. Ini saya ambil contoh punya Saktinya, punya KPPN. Nah, aduh, tapi kok Saktinya kok lagi lemot. Saya nggak tahu ini Saktinya kok lagi lambat. Entarlah sambil nunggu loading Saktinya. Kalau Bapak Ibu mau cek ininya ya, cek data, sorry. Untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Septian,
kan itu nanti akan ada migrasi antara Simfoni ke TBS, Treasury Billing System. Nah itu silakan Bapak Ibu lakukan migrasi. Jukdisnya nanti sudah saya posting di web, nanti saya sampaikan di grup. Itu sebelum 17 sampai dengan tanggal 17 itu masih belum bisa dipakai yang TBS itu, billing perbendaharaan. Nanti yang akan dipindahkan ke situ adalah semua setoran yang terkait pengembalian belanja, kepala 5. Semua setoran yang terkait PFK dan pengembalian UP, kepala 8, yang akunnya angkanya 8. Dan kepala 5, rata-rata kepala 8 sama kepala 5, itu yang dipindahkan ke situ. Kalau untuk yang di Simfoni, itu tetap pakai yang 425 di sana. Jadi, dengan migrasi tadi, itu akun yang di Simfoni itu tidak hilang, tetap ada. Itu masih bisa Bapak Ibu pakai untuk rekam setoran, contohnya kayak setoran rumah dinas, atau setoran pengembalian belanja tahun anggaran lalu, itu kan harus PNBP itu 425. Atau mungkin denda keterlambatan pemerintah itu 4258 berapa itu saya lupa itu. Tapi 425 juga, itu masih pakai di Simfoni. Kalau yang billing perbendaharaan ini, TBS ini, Treasury Billing System, itu adalah kepala 8 dan kepala 5. Jadi beda, tempatnya beda. Sekarang yang bisa dilakukan sampai tanggal 17 baru proses migrasi. Usernya nanti bisa dimigrasi dari Simfoni ke TBS, tapi setelah migrasi pun kedua user tetap ada. User Simfoni tidak akan hilang, user TBS-nya nanti baru akan muncul. Tata cara perekamannya sama sih. Untuk videonya sudah kita sediakan, sudah disediakan oleh kantor pusat di HAI. Silakan Bapak Ibu cari di HAI DJPB di YouTube ini ya. Nanti di sini ada 3 video contoh pembuatan billingnya. Jadi ini setting awal modul penerimaan negara pembuatan billing. Ini ya sampai ada 4 video. Billing ADK PFK, pembuatan billing manual PFK, setting awal modul penerimaan negara, dan modul penerimaan negara. Ada 4 video terkait TBS ini. Ini akan berlaku mulai tanggal 17 Januari. Nanti baru akan di-launching tanggal 17. Kalau sekarang baru migrasi aja yang bisa dilakukan. Terus yang sakti, kalau kita... Sakti. Bentar ya. Kok malah nggak bisa login? Lagi lambat kayaknya ya. Jadi untuk Sakti, kalau misalnya Bapak Ibu ada pegawai baru, nanti kan direkon. Ini ya. Jadi saya cerita dikit lah. Nanti kan direkon GPP-nya udah disetujui oleh KPPN. Nah, itu kan otomatis di situ ada supplier baru. Yang harus dilakukan setelah, kalau ada supplier baru, tambahan pegawai baru, itu di menu impor GPP-nya itu kan ada impor data pegawai dan impor gaji. Nah, itu dipilih dulu impor yang data pegawai dulu. Setelah diimpor data pegawai, silakan Bapak Ibu masuk ke pencatatan supplier. Jadi sebentar, ada enggak videonya ya? Impor GPP. Impor 126, impor GPP tipe 3. Tipe 3. Nah, ini punyanya si Kobel. Contohnya videonya ini ya yang saya share screen ini. Jadi kalau misalnya sudah direkon, itu kan Bapak Ibu lakukan impor di komitmen, terus ADK GPP, diimpor dulu data gajinya. Nah, setelah diimpor data gaji, itu belum jangan langsung di OTP. Itu Bapak Ibu harus tambahkan di pencatatan supplier dulu. Tambahkannya seperti ini, pilih supplier tipe, apa, pilih satkernya, terus ke tab
tab address, supplier address ya. Klik, nanti kan ini ada supplier tipe 3. Sorry, ini pencatatan supplier tipe 3 ya. Nah, ini contoh. Nah, ini harusnya kan kalau ada dari supplier header terus pilih supplier address kan ada tipe 1 dan 3. Silakan pilih tipe yang 3. Nanti otomatis supplier pegawainya nyala. Supplier pegawainya nyala, terus diklik rekam. Klik rekam ya, terus nanti diklik NIP. Yang ini ada kotak warna biru. Nah, di sini baru ditambahkan. Tadi yang ini adalah hasil impor GPP tadi. Ini harus ditambahkan ke dalam supplier tadi. Diklik centang semua, terus dipilih. Jadi setiap ada pegawai baru, seperti tadi ya, harus diimpor data pegawai GPP dulu. Setelah itu ditambahkan data rekeningnya di pencatatan supplier pegawai tipe 3. Ini untuk pegawai baru. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ada dia SPM ke rekanan. Nah, untuk SPM ke rekanan, itu yang kami himbau sebelum Bapak Ibu membuat kontrak atau membuat BAST, kalau misalnya SPM-nya itu LS non-kontraktual ya, itu kan harus mendaftarkan suppliernya dulu di Sakti atau di SPAN dalam hal ini. Itu sebelum Bapak Ibu merekam, tolong dicari dulu suppliernya. Siapa tahu sudah pernah ada yang menggunakan. Jadi silakan masuk ke menu komitmen ADK. Di sini ada import supplier interkoneksi. Nah, dia akan mencari data supplier yang sudah terdaftar di SPAN. Nah, kalau sudah seperti ini contoh tampilannya. Silakan dipilih tipenya 2, kemudian masukkan nomor rekening. Kode KPPN-nya tidak usah dipilih dulu, nggak apa-apa. Ini contoh ya. Terus diklik cari. Nah, di sini contoh ini hasilnya seperti ini. Ini berarti supplier atas nama CV tersebut sudah ada di, sudah terdaftar di SPAN dengan untuk 3 KPPN. Kode KPPN-nya ini 002, 123, dan 002. Kalau dia kode KPPN-nya 116, bagus. Berarti sudah pernah dipakai di Kota Bumi. Bapak Ibu tidak perlu melakukan OTP ulang. Dicek juga, yang penting NPWP-nya sama, nomor rekeningnya sama. Kurang lebih ini ya, karena emang ini rahasia tertutup. Nama pemilik rekeningnya sama. Kalau ini sudah sama, kode KPPN-nya juga sudah 116, silakan dipilih terus diimpor. Ini berarti Bapak Ibu tidak perlu melakukan OTP lagi, karena sudah ada di KPPN Kota Bumi datanya. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti ini, dicek di kode KPPN-nya tidak ada yang 116, ini berarti kan KPPN luar semua. Silakan Bapak Ibu pilih yang datanya paling mendekati benar. Misalnya contoh dipilih yang di atas. Misalnya contoh ini ya, yang dipilih di atas. Pilih yang di atas, silakan dicentang pilih. Ini diimpor. Nah, kalau seperti ini dia harus di OTP-kan dulu ke KPPN. Karena dia kode KPPN-nya kode KPPN luar selain Kota Bumi. Jadi ingat ya, kalau dia 116 kode KPPN Kota Bumi, itu nanti setelah diimpor tidak perlu di OTP-kan lagi. Tapi kalau dia kode KPPN-nya di luar 116, silakan diklik terus diimpor, terus nanti di OTP-kan oleh PPK.
didaftarkan suppliernya oleh PPK. Nah, kalau misalnya setelah dicari seperti ini, rekeningnya udah diisi, ininya tidak ketemu, kosong, nah itu berarti belum terdaftar. Silakan Bapak Ibu lakukan pendaftaran perekaman supplier secara manual. Itu ya untuk supplier tipe 2 ya. Jadi yang untuk nanti SPM rekanan seperti ini treatmentnya. Nah, ini kan contoh ya, sudah di contoh sudah diimpor berhasil. Nanti silakan masuk ke pencatatan supplier. Nah, dia sudah muncul di sini. CV ini nomor registernya sudah ada, ini tidak perlu di OTP-kan ulang. Ini asumsinya dengan kode KPPN-nya adalah kode KPPN 116. Kalau kode KPPN-nya di luar 116 tetap harus di OTP-kan ya. Kalau enggak di OTP-kan nanti pasti tertolak. Ini untuk OTP supplier. Saya mau praktek ini tapi aduh saktinya malah enggak bisa. Sakti. Gara-gara maintenance kemarin hari Senin Selasa, hari Senin malam itu kalau nggak salah. Setelah itu Selasa Rabu ini kok jadi bermasalah. Jadi mohon pengertiannya ya Bapak Ibu, karena ini aplikasi baru diterapkan di seluruh Indonesia ya, mungkin yang akses mungkin sudah jutaan. Jadi mohon pengertiannya. Coba saya jawab, apa sebelum ditutup sama Mas Uli, mungkin kalau ada pertanyaan di web tadi ada lagi enggak? Enggak ada pertanyaan ya? Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi. Oke, silakan. Oke. Mungkin dari saya mungkin cukup segitu aja Mas Uli. Baik, terima kasih Pak Dori atas waktunya. Terima kasih atas materi tambahannya. Recording stopped. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada informasi beberapa yang akan kami sampaikan terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Kami sampaikan masih ada 4 satker yang belum mengambil DIPA, yaitu Kantor Pertanahan Tulang Bawang Barat, Kantor Pertanahan Lampung Utara, Lapas Waikanan, dan Bapas Kota Bumi untuk segera mengambil DIPA di KPPN. Selanjutnya untuk MTS Manggala agar segera menyelesaikan LPJ-nya ya. Nah, sampai saat ini belum menyelesaikan. Terus untuk Kantor Pertanahan Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, MTS 2 Lampung Utara dan Kemenak Tulang Bawang untuk satu DIPA belum melakukan update rekonsiliasi ke IREKON. Terus untuk satu lagi Polres Tulang Bawang Barat, ada di sini Polres Tulang Bawang Barat ya, agar menyampaikan dokumen hard copy SPM mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember belum disampaikan ke KPPN ya, atau nanti mungkin akan kami kirimkan surat untuk satker yang belum menyampaikan SPM ini terkait dengan kendala apa yang belum yang terjadi di sana sehingga belum disampaikan dari bulan Oktober. Dan untuk Kemenak Tulang Bawang Barat juga masih bulan November dan Desember juga menyampaikan hard copy SPM. Terkait dengan pelaksanaan pada hari ini, mungkin untuk para Jafung bisa mengisi maupun non-Jafung ya, bisa mengisi form evaluasi karena terdapat sertifikat setelah form evaluasi diisi dengan lengkap yang terdapat pada link KPPN pada saat Bapak Ibu membuka link absensi maupun materi yang telah kami sampaikan di awal. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sampai dengan akhir acara. Semoga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan selamat kembali beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Kami akhiri dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Sekarang kamu bisa mulai membuat piling yang kamu butuhkan. Di video kali ini, kita akan mencoba membuat piling perbendaharaan setoran penerimaan non-dana PFK. Fokus ya sobat, supaya
tidak ada langkah yang terlewat. Kamu sudah siap? Check this out! Dalam pembuatan billing perbendaharaan setoran penerimaan non-dana PFK, kita akan melalui 3 bagian utama, yaitu pembuatan billing manual, pengecekan riwayat billing perbendaharaan, dan cetakan laporan transaksi perbendaharaan. Pembuatan billing perbendaharaan bagian pertama. Pada bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam membuat billing perbendaharaan setoran penerimaan non-dana PFK secara manual. Oh iya sobat, sebelum itu kamu harus tahu dulu nih, setoran penerimaan non-dana PFK terdiri dari 5 jenis, yaitu penerimaan negara lain-lain, penerimaan pengembalian belanja, penerimaan setoran sisa UP atau TUP, setoran hasil pengelolaan aset DJKN, dan penerimaan hibah dalam negeri. Kalau ada jenis penerimaan yang masuk dalam list billing yang ingin kamu buat, lanjut nonton videonya ya. Nah, sekarang kita buka browser dulu ya. Sebelum itu, pastikan kamu sudah tersambung dengan jaringan internet yang memadai. Akses alamat portal penerimaan negara di mpn.kemenkeu.go.id. Isikan username dan password yang terdaftar untuk login. Pastikan kamu login dengan user yang diregistrasikan sebagai tipe pengguna KL dan kode kementerian non-PFK. Kalau sudah berhasil masuk, pada bar menu, pilih Billing. Lalu pilih submenu DJPB Billing Perbendaharaan. Kemudian klik Pembuatan Billing Perbendaharaan. Pada tampilan yang muncul, pilih jenis setoran yang ingin dibuat. Lalu, lengkapi seluruh isian pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, langkah penting yang tidak boleh terlewat adalah perekaman detail pembayarannya, sobat. Pada kolom detail pembayaran, klik menu tambah baris. Kemudian isikan dan lengkapi data pada kolom yang disediakan. Untuk menambah baris baru, klik tambah baris lagi ya. Dan lengkapi isian data yang diperlukan. Aduh, ternyata barisnya kebanyakan. Tenang sobat, bisa dihapus kok. Centang baris yang tidak diperlukan, lalu klik hapus. Nah, kalau detail pembayaran sudah sesuai, centang baris yang dikehendaki, lalu klik simpan. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk memastikan bahwa kamu benar-benar sudah yakin dengan isian yang diinput. Klik Yes, Save It untuk melanjutkannya. Jika billing berhasil terbentuk, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan contoh data detail billing penerima negara non-dana PFK yang berhasil dibuat. Di sini kamu bisa melihat status billing dan bisa mencetak billingnya ya sobat. Hasil cetakannya bisa kamu gunakan untuk pembayaran melalui teller. Yeay! Pembuatan billing manual sudah selesai nih. Kita lanjut ke bagian kedua ya. Pembuatan billing perbendaharaan bagian kedua. Pada bagian kedua, kita akan mempelajari menu riwayat billing perbendaharaan. Dari judulnya, pasti kamu sudah bisa tebak kan kegunaan menu ini? Menu ini digunakan untuk mengecek data riwayat dan daftar billing perbendaharaan yang sudah pernah dibuat. Pada halaman interface modul penerimaan negara, pilih menu billing. Lalu pilih submenu DJPB billing perbendaharaan. Kemudian klik riwayat billing perbendaharaan, akan muncul tampilan dashboard riwayat billing yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Wah, kalau riwayatnya banyak, susah mencarinya ya. Tenang dulu sobat, kamu bisa menyaring data tertentu dengan memilih parameter status payment, yaitu semua, terbayar, belum terbayar, dan failed. Kemudian klik filtrasi, lalu klik kode billing yang hendak dilihat detailnya. Ini adalah tampilan contoh data detail billing dan hasil cetak data filter pada menu riwayat billing perbendaharaan. Next! Pembuatan billing perbendaharaan.